Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu dalam kursus ringkas pada hari ini berkenaan dengan satu ibadah yang moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kita dapat melaksanakannya, iaitu ibadah umrah. Pengalaman saya sendiri, kita baca dengan kitab, tapi bila kita tidak kesana tu, dia jadi tak dapat nak jejak semua masalah fiqah tu dengan baik. Tapi alhamdulillah, hasil pengalaman dalam tahun-tahun yang mutakhir ni, saya kerap kesana. Jadi banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan daripada persoalan-persoalan sahabat-sahabat kita yang ikut umrah sebelum ini, daripada situ kita kumpulkan. Dan alhamdulillah, daripada asalnya karya dalam bahasa Arab yang ringkas, akhirnya kita berjaya terbitkan bulan ini kitab yang berjudul Paduan Lengkap Umrah dan Ziarah Perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab umrah peringkat luar jauh, kita namakan sebagai umrah perindu. Okey, bukan rindu sesiapa lah, rindu Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dalam tempoh 2 jam ni, saya akan cuba seringkas mungkin dan sepadat yang mungkin. Kita bahagikan sejam yang pertama untuk kita berkenalan dengan rukun-rukun umrah, dan sejam yang kedua kita akan melihat beberapa perbahasan yang berkait dengan pantang larang umrah dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta umrah sebelum ini yang memerlukan kepada perbahasan ni. Dan secara adat ni, memang kita dalam 2 jam ni tak dapatlah, cuma kita boleh bedah buku ni saja biiznillah subhanahu wa taala. Walaupun pada tangan sahabat tak ada buku, tapi moga-moga huraian ini akan dapat membantulah, ya, membantu. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, dalam buku ni saya mulakan dengan mendatangkan tentang hukum melaksanakan umrah. Umrah dalam mazhab kita adalah wajib. Pendapat muktamad dalam mazhab kita, umrah adalah wajib, seperti mana ibadah haji juga adalah wajib. Kalau kita lihat bagi yang ada buku di muka surat yang kedua, hukum melaksanakan umrah itu adalah wajib. Maknanya barang siapa yang sudah ada kemampuan, cukup duit dia, maka ketika itu wajib ke atas dia untuk melaksanakan umrah. Bila? Bermula pada tahun tu sampai sebelum mati. Tak disyaratkan bila cukup duit masa tu juga wajib secara segera kena melaksanakan umrah. Tapi kalau sudah cukup duit, duit dia sudah cukup untuk dia melaksanakan ibadah umrah, maka ketika itu bermulalah kewajipan terkena ke atas diri dia. Walaupun mungkin duit dia untuk menunaikan haji belum cukup, maknanya dia baru diwajibkan untuk melaksanakan umrah walaupun belum lagi diwajibkan menunaikan haji. Kena jauh sikit tapi suara dengar mikrofon dia za'alam ini boleh. Ok, jadi tentang kelebihan umrah itu satu perkara yang tak dapat dielakkan lah, satu benda yang tidak dapat kita tolak lagi, memang sangat besar. Iaitu antara umrah dengan umrah itu, tetapi seorang telah melakukan umrah kemudian dia melakukan umrah yang kedua, antara dua umrah itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi menjanjikan pengampunan seluruh dosa-dosa kecil yang berlaku. Jadi maknanya dalam di muka surat yang ke-6, bagi yang ada muka surat yang ke-6, apabila kita lihat hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi umrah, daripada umrah ke umrah, itu adalah penghapusan dosa apa saja yang berlaku di antara dua umrah tersebut. Maknanya kalau kita, contoh saya berumrah tahun lepas, insya-Allah ada rezeki nanti bulan 12 ni berumrah. Jadi sepanjang waktu itu insya-Allah berdasarkan janji Nabi ini, moga-moga Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kecil yang berlaku di antara dua umrah ini. Maknanya saya tak langsung, kita juga digalakkan bukan hanya buat satu umrah tapi buat dua atau lebih lah. Dan biasanya bila kita sampai ke sana, apabila kita selesai melakukan umrah yang wajib, kita akan terus melaksana ataupun mengambil peluang untuk melaksanakan pula umrah sunat. Sebab bila kita dah selesai umrah yang wajib, kita boleh untuk melaksanakan umrah yang kedua, ketiga, keempat. Dia macam semayang lah. Lepas semayang fardu, tak ada dah semayang fardu dah. Tapi kita ada semayang-semayang sunat yang
yang berterusan. Ahlan wa sahlan Al-Syeikh Al-Kabir. Baik, apa cerita Ustaz Adham? PDF? Macam mana kita nak suruh dia orang scan? Ah, betul. Ustaz Adham akan pergi ke seorang-seorang. Kalau akhwat, jangan pula. Ustaz Adham nak pergi seorang-seorang juga? Boleh? Jangan. Ustaz Adham tidak dibenarkan. Baik. Jadi itu adalah secara kasar tentang kelebihan umrah. Dan dari sudut syarat sah umrah, syarat sah umrah adalah hanya apabila orang itu beragama Islam. Maknanya kanak-kanak boleh melaksanakan umrah, orang gila boleh melaksanakan umrah, sah umrahnya maknanya. Tapi kalau seorang yang bukan Islam melaksanakan umrah, maka umrahnya adalah tidak sah. Ini disebut dalam muka surat yang ke-10. Dalam muka surat 10 tu saya datangkan bahawa syarat sah umrah hanyalah apabila orang itu beragama Islam. Bila dia beragama Islam, walaupun dia masih kecil, walaupun dia belum mumayyiz sekalipun, maknanya sah umrahnya. Cuma ada cara khusus lah, bukanlah dia yang melaksanakan umrah, tapi maknanya dia dibantu oleh orang yang berakal lah. Kemudian di muka surat yang ke-12 itu disebut syarat kewajipan umrah. Syarat kewajipan umrah ni, bila pula umrah menjadi wajib ke atas seseorang? Kalau tadi orang Islam bila buat umrah, umrahnya sah, itu syarat sah umrah. Di muka surat yang ke-12 dibincangkan tentang apakah pula syarat syarat kewajipan umrah. Bilakah umrah menjadi wajib ke atas seseorang? Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i kita, macam saya sebut tadi, umrah adalah wajib. Jadi di sini disebutkan ada 5 syarat kewajipan. Apabila cukup 5 syarat itu, maka wajiblah umrah ke atas seseorang. Iaitu yang pertama, Islam lah. Dia beragama Islam. Islam itu syarat sah dan juga syarat wajib. Kemudian mencapai umur baligh. Kalau kanak-kanak tu, dia tak nak buat umrah, mak ayah dia buat, dia pergi umrah, dia tak nak buat umrah, dia tak adalah dosa sebab dia belum lagi wajib kat tadi dia. Kemudian berakal, orang-orang yang gila tidak diwajibkan melaksanakan umrah walaupun kalau dia buat sah dengan syarat-syarat yang dibincangkan khusus lah. Kemudian merdeka, alhamdulillah kita semua orang merdeka. Dan yang kelima adalah berkemampuan. Berkemampuan maknanya dia cukup duit dan dia sihat tubuh badan. Cuma kalau dia cukup duit tapi tak sihat tubuh badan, wajib juga dia melaksanakan umrah, tetapi dengan cara mengupah orang lain untuk melakukan umrah bagi pihak dirinya. Tapi kalau dia ada kekuatan sihat macam kita semua, insyaAllah, dia tak bolehlah kata saya sibuklah, awak tolong buat umrah saya, dia tak boleh. Tapi kalau dia tak berkemampuan dari sudut kesihatan, tapi dia berkemampuan dari sudut kewangan, dia orang kaya tapi dia dah sakit, dia tak lalu dah, kata orang Perak dah tak lalu nak buat umrah, dengan naik kapal terbang lama dia tak lalu dah, maka ketika itu dia wajib juga melakukan umrah, tetapi bukan diri dia, bukan dia sendiri kena pergi, dia mengupah orang lain untuk melakukan umrah bagi pihak dia. Kalau dia tak upah, punya dia mati dosa. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Baik, kita pergi kepada perbahasan utama untuk sejam yang awal ini, iaitu rukun-rukun umrah. Sebab ibadah umrah ini sangat mudah. Kita boleh selesaikan ibadah umrah apabila kita sampai ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, kita sudah boleh melaksanakan umrah dalam tempoh sekitar 2 jam selesai. Dia satu ibadah yang tidak mengambil masa yang lama. Dalam satu hari, ya, kita boleh buat umrah berulang kali. Jadi kita akan lihat apakah dia apakah dia rukun-rukun umrah yang perlu diketahui. Okey, rukun umrah kalau kita apa namanya, di muka surat yang ke-14 bagi yang ada PDF, di muka surat yang ke-14 secara umumnya rukun umrah ada 5. Ada 5 rukun umrah. Yang pertama ihram, iaitu berniat masuk ke dalam ibadah umrah. Macam kita solat, kita ada takbiratul ihram, iaitu kita melafazkan Allahu Akbar dan disertakan dengan niat yang kita masuk di dalam ibadah solat. Jadi umrah dia tak ada Allahu Akbar, dia tidak ada lafaz Allahu Akbar, tetapi dia ada kewajipan mendatangkan dalam hati niat untuk masuk ke dalam ibadah umrah. Maknanya kalau contoh sekarang ni, kalau kita semua berniat umrah, bermulalah ibadah umrah walaupun kita masih di Mesir,
walaupun nak pergi hari Jumaat nanti. Tetapi kalau sudah berniat umrah sekarang, maknanya sudah terkaitlah kita hukum hakam umrah, pantang larang umrah, maknanya ha, berkain ihramlah kita. Ha, berkain ihramlah kita. Eh? Apa keher kamu ni? Ha, maknanya dah saya dah berniat umrah. Kenapa yang cepat berbenar? Saja, ha, ia tak ada masalah. Kalau saya nak berniat umrah di Malaysia, nak berjalan kaki, contoh 6 bulan jalan, naik basikal contohnya, boleh? Tetapi sepanjang itu kita sudah terikat dengan umrah, dengan hukum hakam umrah, kerana kita telah masuk ke dalam ibadah umrah dengan ihram. Nanti kita akan lihat secara dalam. Yang kedua tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Yang ketiga sa'i, iaitu berjalan berulang alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa, sampai 7 kali perjalanan. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa ke Marwah 3 kali, ha, begitulah sampai yang ketujuh daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Selesai kita menunaikan sa'i, maka kita akan pergi kepada rukun yang keseterusnya, iaitu menggugurkan rambut, iaitu wajib 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Dengan apa cara sekalipun, gunting, nak gunting rambut, ya silakan, nak cukur, ya silakan, nak rentap, ya terpulang. Berasa kawan tu ada lighter, awak tolong bakar kepala saya, ya silakan. Tapi kalau terbakar kepala saya tak tanggungjawab. Tapi asal apa sahaja cara yang boleh menghilangkan rambut, maka itu telah selesai kita melaksanakan rukun umrah yang keseterusnya, iaitu menggugurkan rambut. Dan yang kelima, iaitu mengikut susunan di atas. Maknanya tidak boleh melakukan tawaf selagi belum berniat umrah. Tidak boleh melakukan sa'i selagi belum selesai 7 kali pusingan tawaf. Tidak boleh menggunting rambut selagi mana belum selesai sa'i. Ha, itu yang dimaksudkan dengan mengikut urutan. Jadi kita ada 5 rukun dalam umrah. Pertama, berniat umrah atau dinamakan sebagai ihram. Yang kedua, berpusing di Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Yang ketiga adalah melakukan sa'i, iaitu berjalan ulang alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian yang keempat adalah menggunting rambut, menggugurkan rambut. Dengan apa cara? Biasanya kita menggunting atau mencukur lah. Dan yang kelima adalah mengikut susunan. Ha, rukun yang kelima ni dia bermula daripada awal lagi lah. Daripada awal lagi dia sudah bermula rukun itu. Maknanya tidak boleh kita mendahulukan sesuatu sebelum mengikut urutan. Dia mesti niat dulu. Lepas selesai niat, barulah boleh tawaf. Dah selesai tawaf, baru boleh sa'i. Dah selesai sa'i, barulah boleh kita melakukan pengguntingan rambut. Baik, itu secara kasar berkenaan dengan rukun-rukun umrah yang 5. Jadi saya akan masuk sekarang ni kepada setiap satu rukun secara agak terperinci. Sejam yang pertama ni kita target untuk rukun. Sejam yang kedua saya akan cuba pergi kepada pantang larang umrah dan juga perkara-perkara yang berkait dengan umrah. Kalau berjaya 2 jam ni, kali pertama saya buat kursus umrah 2 jam. Selama ni 2 hari. Jadi saya akan cuba packkan insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah moga-moga buku yang ada di tangan sahabat-sahabat ataupun PDF yang ada di tangan sahabat itu moga-moga boleh sebagai membantu, dan saya akan ceritakan perkara-perkara paling penting daripada buku ini biiznillah. Baik, kita masuk rukun yang pertama, iaitu di muka surat yang ke-14. Muka surat yang ke-14, kita masuk ke rukun yang pertama, iaitu ihram. Biasa bila kita sebut ihram, kita teringat apa dia pakai pakaian ihram. Bila berihram maknanya orang tu, kalau orang lelaki dia dah pakai selempang 2 tu, dia dah pakai izar, dia dah pakai apa namanya izar dan juga ridak. Kita kata pakaian ihram. Tapi sebenarnya ihram bererti masuk ke dalam ibadah umrah, iaitu niat. Maknanya kalau dia berpakai-pakai ihram sekalipun tapi dia belum berniat, tak ada masalah. Macam saya dulu buat umrah daripada Malaysia terus nak ke Jeddah, daripada Jeddah terus nak ke Mekah. Kawan-kawan tunggu di Mekah, lepas tu saya bawa jemaah umrah daripada
daripada Malaysia. Daripada airport lagi saya dah pakai siap-siap, daripada rumah saya dah pakai siap-siap. Saya seorang-seorang jadi dia punya airport yang pakai. Ha, punyalah tertib berjalan je. Berjalan tertib je. Tapi tak ada rasa malu kita dalam ibadah. Kita rasa seronok kita menzahirkan ibadah. Tapi adakah saya sudah terkait dengan hukum akam umrah? Tidak lagi. Belum lagi. Sebab saya belum lagi berniat umrah. Walau dah pakai-pakai ihram. Maknanya kalau tiba-tiba saya dah pakai ihram, tiba-tiba saya nak pakai kopiah, ya silakan. Nak pakai kasut sejuk berbenuh di KLIA. Tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Kerana walaupun saya berpakaian ihram, saya belum berihram. Jadi ihram di muka surah yang ke-15 adalah niyatul dukhuli fil umrah. Ihram bererti niat masuk ke dalam ibadah umrah. Macam mudahnya macam kita sembahyang, kita ada takbiratul ihram. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ha, ni contoh kain ihram. Jadi kalau saya pakai nanti, cuma saya tak gamaklah nak buka jubah saya berpakaian ihram sebetul-betulnya. Sini. Apa memang memang kuat. Jadi kena jauh sikit. Saya cakap kuat. Walaupun saya pakai ihram ni, saya tidaklah berniat umrah lagi . Dan saya action je lah. Jangan tuan-tuan kata kena buka lah jubah dengan seluar-seluarnya baru nampak real. Satu roger pula saya dengan sejuk sini . Jadi umrah ni iaitu kita berniat umrah. Dan bila berniat umrah, niat ni dah hati. Macam kita nak takbiratul ihram, kita kata usalli fardaz zuhri contoh, itu lafaz. Tetapi itu belum lagi dinamakan niat. Bila kita berniat, bila kita sebut Allahu Akbar, semasa sepanjang kita menyebut Allahu Akbar, kita mendatangkan dalam hati kita bahawa kita mahu melakukan sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Maka itu dinamakan sebagai niat. Umrah juga begitu, cuma dia tak menyebut Allahu Akbar. Dia sebelum kita nak mendatangkan niat dalam hati, disunatkan kita berlafaz. Apa lafaz dia? Ni sunat lah, tak wajib. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di muka surat yang ke-15. Sahaja saya telah berniat umrah dan saya telah berihram dengannya. Berihram, saya sudah mengharamkan benda-benda yang asalnya halal. Tapi kali ini dah haram sebab saya sudah melakukan ibadah umrah. Itu maksud berihram, saya sudah mengharamkan benda-benda yang asalnya dulu boleh, sekarang tak boleh. Macam semayang, masuk semayang ada benda yang kita dulu boleh buat, dah tak boleh buat dalam solat ni. Saya telah berniat umrah dan saya telah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian, apabila kita menyebut begitu, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dan kita sertakan sewaktu kita menyebut tu niat di hati, maka berlakulah ihram. Tapi kalau kita sebut tapi tak niat lagi, tak masuk lagi lah. Jadi dia sunatkan untuk kita berniat di dalam hati, dan dalam masa yang sama kita berlafaz juga dengan lidah kita. Baik, di mana kita boleh berniat? Bilakah tempat kita kena berniat? Dia panggil lokasi ihram, ataupun dalam bahasa Arab bagi miqat makani. Miqat makani, tempat berniat ihram umrah, di mana? Jadi di situ, di muka surat yang ke-15 itu, saya menyatakan di muka surat 15, muka 16, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang di manakah tempat kita kena berniat umrah, iaitu dinamakan sebagai miqat, tempat-tempat khusus . Yang mana kesimpulannya ada di muka surat 21. Habis semua sampai muka 21 tu apa ceritanya? Bukan muqarrah. Tapi tidaklah mahzuf. Tapi maknanya dengan waktu muhadarah yang ringkas ni, maknanya tak sempatlah saya nak membaca satu-satu hadis tu. Boleh baca ya? Masing-masing boleh membaca. Jadi di muka surat yang ke-21 itu kesimpulannya. Kesimpulan miqat, dia ada banyak tempat. Orang datang daripada Syam, apa miqatnya? Datang daripada Kutub Utara, apa miqatnya? Saya ambil terus apa miqat yang berkait dengan kita, orang Melayu kita. Iaitu wa imma kita datang dari Malaysia, wa imma kita datang dari Mesir. Kalau sahabat-sahabat Malaysia kita yang tinggal di Mekah, dia membuat buku lain lah.
Dia membaca lain. Sebab saya nak fokuskan ini untuk yang datang dari Malaysia dan kita yang datang daripada Mesir. Kesimpulan dia apa? Buku surat yang ke-21. Bagi rakyat Malaysia yang datang dari Mesir lalu menuju terus ke Mekah. Sebab ada juga kami pernah buat umrah dulu daripada Mesir kita ke Madinah dulu. Jadi ini bukan miqat kita. Yang nombor satu ni miqat kalau daripada Mesir kita terus ke Mekah. Ustaz Farid, kita ke Mekah dulu kan kali ni? Maknanya ini miqat sahabat-sahabat yang akan melakukan umrah pada hari Jumaat ni. Jumaat ya? Jumaat. Hari Jumaat ni. Jadi bagi rakyat Malaysia yang datang dari Mesir lalu menuju terus ke Mekah, maka miqat makani mereka adalah Al-Juhfah. Maknanya dia kena berniat umrah di Juhfah. Jadi muka surat yang ke-21 cuma Juhfah pada hari ni kalau ikut Fadilatul Syekh Husri, dulu tempat tu ada, udahnya hari ni tak ada, dah dimakan di laut, dia sudah tenggelam, dia sudah apa, laut dah memakan kawasan tu, apa nak cakap bahasa Melayu kita, sudah ditelan ya. Tempat tu sudah ditelan laut. Dulunya ada. Sekarang ni kalau nak pergi ke situ, kita kena naik kapal laut, masuk ke dalam kapal selam. Dah tak ada dah tempat tu. Jadi akhirnya para ulama semasa berijtihad, lalu mereka mencadangkan satu tempat yang paling hampir dengan Juhfah, iaitu namanya Rabigh. Rabigh . Maknanya orang daripada Mesir dia kena berniat sebelum sampai ke Rabigh. Okey, dia kena berniat sebelum sampai ke Rabigh. Sampai ke Rabigh boleh niat lagi. Lepas daripada Rabigh, kapal terbang tu bila dah melepasi Rabigh, baru dia dah terlepas. Baru dia nak berniat, dia bermasalah dia sudah ihram. Jadi, rukun yang pertama ni bila kita berniat, pastikan sahabat-sahabat yang nak pergi hari Jumaat ni jangan melepasi Rabigh dalam keadaan tidak berniat. Pastikan sudah berniat sama ada di Rabigh atau sebelum Rabigh lagi. Tapi secara mudahnya bila naik kapal terbang ni kadang-kadang kita tertidur. Tertidur kan dengan sejuknya, dan sampai masa kita pun bukan, dia walaupun dia akan sebut, tapi bukanlah satu tugas pramugari tu nak mengejut kita, bangun dah tak sampai Rabigh. Tak adanya, dia kabur je. Lagi 1 minit kita akan melepasi tempat miqat. Yang tidur, lebuhlah tuan-tuan, habislah. Yang tidur, terlepaslah dia berniat di umrah, di miqat yang sepatutnya. Jadi bagi kita yang takut terlelap dan sebagainya, mudahnya sampai di airport tu dah boleh dah berniat umrah. Dah pakai ihram apa semua dah, bolehlah niat. Berasa tak nak niat lagi, tak apa lagi, niat atas kapal terbang. Bila kapal terbang tu dah mula bergerak, berniatlah eloknya. Kan terlelap satu masalah. Isunya takut terlelap. Jadi saya sendiri bila kapal terbang tu dah mula bergerak, saya dah berniat. Baru ni kami buat umrah, Ustaz Afifi dengan ayahnya tak nak berniat lagi. Dia nak tunggu sampai di Qarnul Manazil, sebab kami datang dari Malaysia. Memang bila betul-betul dia menengok di map tu betul-betul di atas Qarnul Manazil, dia niat. Tak apalah. Saya pula tak tahu masa tu dah lelap ke ada lagi. Jadi saya dah niat awal lagi. Daripada start Malaysia lagi saya dah niat. Saya tak yakin. Sebab kita tahu diri kita kuat fanaknya. Bagi rakyat Malaysia yang datang daripada Malaysia terus ke Mekah, maka miqatnya adalah Qarnul Manazil. Okey. Dan ada satu lagi, bagi muka surat yang ke-22. Bagi rakyat Malaysia yang datang dari Malaysia lalu menuju ke Madinah, dia tak nak, dia bukan terus ke Mekah, dia pergi ke Madinah dulu. Dia tidaklah perlu berniat di Qarnul Manazil. Tetapi dia berniat nanti apabila dia dah selesai ziarah Rasulullah, dah selesai ziarah Madinah, daripada Madinah dia nak mula bergerak ke Mekah, dia berniat di Abyar Ali, atau nama lamanya adalah Zul Hulaifah. Okey. Satu lagi, itu tiga tempat. Tiga tempat biasa kita. Kalau daripada Mesir, Rabigh. Daripada Malaysia terus nak ke Mekah, niatnya di Qarnul Manazil. Kalau daripada rakyat Malaysia, sama ada daripada Mesir ke daripada mana ke, dia ke Madinah dulu, tak perlu berniat awal. Kalau dah berniat awal, terikat dengan hukum umrah. Jadi takut kita payah nak jaga. Jadi mudahnya kita pergi Madinah dah selesai semua. Daripada Madinah kita nak bertolak menuju ke Mekah, kita akan pergi ke Zul Hulaifah, atau nama sekarang dia panggil Abyar Ali. Di situ kita berniat, dan kemudian kita pun bertolak ke Mekah dalam keadaan sudah berniat umrah.
Ada satu lagi yang perlu diketahui, iaitu apa pula niat bagi orang yang sudah ada di Mekah. Iaitu contohnya kita dah selesai buat umrah kali pertama, kemudian kita nak buat umrah kali kedua. Dalam masa yang sama kita di Mekah. Di mana ke tempat kita? Kita kena pergi ke Rabir ke? Tidak. Kita kena pergi ke tanah halal. Mekah ni dia ada tanah halal, dia ada tanah haram. Mekah hari ni, Mekah dulu semua dalam tanah haram. Mekah dulu. Tapi bila dah geografi diluaskan, ada kawasan Mekah pada hari ini dia berada di luar tanah haram. Tapi kalau zaman Nabi dulu, Mekah tu sendiri lebih kecil daripada tanah haram. Tanah haram ada yang bukan Mekah. Ha, dulu zaman tu, geografi zaman tu. Maknanya siapa yang berada di tanah haram, mungkin di Mekah, mungkin di luar Mekah. Tapi zaman hari ini Mekah semuanya ada tanah haram, ada tanah halal. Jadi merujuk kepada geografi pada hari ini, bila kita berada di Mekah, maknanya berada di tanah haram, di manakah niat umrah kita? Kita pergi ke mana-mana tanah halal. Ha, di muka surat yang ke-23 tu saya buat peta. Tapi peta kecil lah, buat bukunya kecil eh. Peta kecil sikit secara gambarannya eh. Ha, dalam lengkungan bulatan itulah apa namanya tanah haram. Di luar itu adalah tanah halal. Kalau perasan dia ada tiga, dia ada tiga noktah saya letak tu. Yang atas sekali Al-Ji'ranah, yang kedua adalah, yang tengah-tengah tu At-Tan'im, dan yang ketiga adalah Al-Hudaybiyah, yang paling kiri sekali. Tiga noktah tu, itu adalah tiga tempat paling afdal untuk kita berniat umrah kalau kita datang daripada Mekah. Kalau kita datang daripada Mekah, itulah tiga tempat paling afdal. Tapi mesti tiga tempat ke? Tak syarat. Yang penting kalau kita pergi ke mana-mana tanah halal, kita sudah boleh berniat umrah sebab kita daripada Mekah. Kalau orang daripada Mekah nak buat umrah, dia pergi ke tanah halal, dia masuk balik semula ke Mekah. Tapi disebabkan kita datang daripada luar, macam yang hari Jumaat nak dekat ni, kita walaupun nak pergi ke tanah haram, tapi kita pergi ke sana dengan niat nak buat umrah. Maka daripada sini kita hendaklah berniat di lokasi bagi mereka yang datang daripada luar Mekah, iaitu mengikut tempat-tempat yang telah ditetapkan. Jadi daripada Mesir, maknanya tempat kita adalah Rabigh. Kalau daripada Malaysia, Qarnul Manazil. Kalau apa namanya daripada Madinah, namanya Abyar Ali. Okey. Tapi antara tiga tempat tanah halal ni, yang paling afdal, yang pertama adalah kita berniat di Al-Ji'ranah, yang kedua di Masjid Sayyidatuna Aisyah ataupun di Tan'im namanya, dan yang ketiga adalah di Al-Hudaybiyah. Dan alhamdulillah di peringkat luar jawi sendiri, kita buat umrah, kita akan bawa jemaah untuk pergi ke tiga-tiga tempat ni dan terpulanglah. Siapa nak buat umrah daripada tanah Mekah, dia dah selesai buat umrah wajib, dia nak buat umrah kali kedua, ketiga dan keempat, dia boleh pergi ke tiga-tiga tempat ni sebab kita bawa eh. Sebab kalau kita nak pergi sendiri takut sesat eh. Ni bukan hayu sabiq eh. Ni hayu Makkah Al-Mukarramah eh. Okey. Bilakah waktu berihram? Muka surat 26. Saya dah sebut tadi, muka surat yang ke-26 tu kesimpulannya, kita boleh berniat umrah daripada mana sekalipun. Contoh macam saya bulan 12 nanti nak buat umrah, saya tinggal di Kuala Kangsar. Daripada Kuala Kangsar, kalau saya nak berniat di rumah pun boleh. Pagi tu katakan pukul 9 nak bertolak umrah, pagi 9 subuh tu lepas 9 mandi saya nak berniat umrah, saya pakai kaid ihram, saya jadi imam pakai kaid ihram, saya sudah masuk dalam bidang umrah. Hai, orang kata tu nak ke mana dia ma? Nak ke mana ni? Nak buat umrah. Tak sampai lagi tapi saya dah niat. Boleh. Tapi tak dibuat di orang le, sebab kita akan jadi keletihan sebab dia sudah terkait hukum umrah. Bila waktu tak ada masalah, maknanya sebelum kita sampai ke miqat kita sudah boleh berniat. Walaupun lagi 3-4 bulan, setahun lagi pun, punyalah semangat. Nak niat sekarang, nak umrah lagi 2-3 tahun. Jangan ke kuliah kita, ke ambil periksa apa semua. Tak boleh kita berkahwin sepanjang tempoh tu sebab kita dalam keadaan berumrah eh. Tapi biasa orang tak buat begitu. Bila dah dekat-dekat miqat baru kita berniat. Tapi kalau macam isu kapal terbang ni, eloknya kita berniat sebelum sampai miqat. Takut kita terlelap. Sebab kapal terbang kita dia akan melalui miqat, dia akan turun ke Jeddah. Jeddah tu sudah melepasi kawasan miqat. Jadi kalau yang difatwakan, biasa yang difatwakan, kalau dah sampai Jeddah tidak berniat lagi umrah, dia jadi masalah. Dia kena patah balik semula ke miqat. Cuma baru ni saya menyembang dengan Fadilatul Syekh Syekh Said bin Shaltut, kata beliau kajian dari iftar yang terbaru,
mereka berpendapat kalau sampai ke Jeddah sekalipun, kalau belum berniat umrah, boleh berniat umrah. Sebab Nabi sebut melepasi itu secara biasanya, iaitu melalui jalan darat. Kita ni macam daripada atas, melompat daripada atas. Jadi di mana kita turun, di situlah kita boleh berniat. Itu yang fatwa semasa Darul Iftah. Cuma belum dirasmikan lagi fatwa tu di peringkat Darul Iftah. Cuma kajiannya membawa ke situ kan. Cuma kalau nak selamatnya, sebelum kita sampai ke Jeddah tu, kita sudah berniat umrah, iaitu sebelum melepasi miqat kita lah. Mudahnya takut terlelap sampai ke Petobang tu, niat lah. Bila niat, bermulalah kita punya pantang larang ihram. Apa akan jadi kalau tak niat? Ada masalah ke? Ya, ada masalah. Apa masalahnya? Muka surat yang ke-27, yang muka surat yang ke-27 tu, kalau kita melepasi miqat dalam keadaan kita belum berniat, tak kisahlah, terlupa ke, terlelap ke. Biasanya terlelap lah, kadang-kadang terlupa juga. Dia ralit udahnya, dah terlepas miqat kita. Sudah, memang dah elok pakai ihram, ataupun mungkin tak pakai lagi. Macam mana ceritanya? Di sini masalahnya. Jadi kalau timbul masalah ni, takut sahabat-sahabat bermasalah. Tapi adalah penyelesaian dia. Kalau tak lepas juga, pandangan semasa Darul Iftah tu tak ada masalah. Sampai ke Jeddah, masa tu kita niat, boleh lagi, InsyaAllah selesailah masalah tu. Tapi kalau ikut pandangan kebiasaan yang difatwakan selama ini, kalau sampai ke Jeddah belum lagi berniat, dia bermasalah. Kerana dia sudah melepasi masa kapal kita terbang tu, sebelum sampai Jeddah kita sudah berada di atas miqat. Jadi kita sudah melepasi miqat daripada arah atas udara. Jadi kalau dia terlepas miqat, apa yang dia kena buat? Sepatutnya dia kena patah balik ke miqat. Siapa nak mengantar? Itu masalahnya. Di situ masalahnya. Siapa nak hantar dia ke miqat? Ustaz tolong hantar. Tak ada roja aku, banyak benda lagi nak buat. Jumaah ramai ni. Jadi sebab itu jangan ditimbulkan masalah. Tapi kalau la qadarullah, tiba-tiba hari Jumaatnya ada juga, Ustaz Farid, apa cerita Ustaz Farid? Udahnya saya ni apa masalah? Saya sudah melepasi miqat. Jadi ketika itu peganglah pandangan iftah yang mengatakan hadis itulah dia bermiqat. Dia berniat, maknanya dia berniat untuk melaksanakan umrah. Sebab kalau tidak, kalau ikut asalnya, kalau terlepas miqat, dia kena patah balik semula ke miqat dan dia kena berniat ihram di situ. Tapi penyelesaian sudah ada lah. Moga-moga selamat. Mudah ceritanya, al-khuruj minal khilaf fi mustahab, sebelum sampai miqat kita niatlah siap-siap. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada jenis dam yang dikenakan disebabkan kesalahan tidak berniat di miqat. Ini ada perbahasan, dia kena menyembelih ya. Dia kena sembelih, kalau tidak dia kena macam-macam lah. Yang ni harapnya tak berlaku lah. Saya tak dapat sentuh dengan waktu yang singkat ni. Tapi kalau berlaku juga, penyelesaian dia ada di Jeddah. Tapi katalah kawan tu entah apa ke masalah dia, dia terlupa sudah ni sampai ke Mekah. Sudah sampai depan Kaabah dah, Allah tak niat. Dia kena baca muka surat yang ke-28 dan minta ustaz Farid uraikan. Kita pergi terus kepada perkara-perkara yang disunatkan ketika berihram. Perkara sunat ketika berihram ni ada banyak, iaitu sebelum kita berihram kita disunatkan muka surat 29, orang lelaki ke orang perempuan ke, disunatkan kita macam nak sembahyang raya, bersihkan diri, potong bulu ari-ari, kita cabut bulu ketiak, pastikan misai kita dipotong di dengan elok, maknanya tidak melepasi lah. Misai kita melepasi mulut, kau ada yang nak buat style macam misai terlebih tu, potong elok-elok. Okey. Dan kita mandi dengan elok lah. Itu yang disunatkan. Sebelum kita berniat ihram, kita bersihkan diri. Kemudian antaranya juga, atau orang perempuan, kalau orang perempuan tu dia pergi dalam keadaan dia sedang haid, dia juga disunatkan untuk membersihkan diri, dan dia juga disunatkan untuk mandi ya. Selepas dibersihkan diri tu, dia disunatkan untuk mandi ya. Kemudian orang lelaki disunatkan memakai izar ya. Izar yang berwarna putih ya, macam yang ada di depan tuan-tuan ni, orang lelaki. Orang perempuan jangan pakai pula, terkejut nanti lah. Ni apa ke hair ni? Orang perempuan jangan dipakai ni. Perempuan pakailah apa pakaian sekalipun ya. Okey. Jadi orang lelaki disunatkan memakai dua kain ini ya. Kalau kita tengok ni kain ya. Dia macam tuala jelah ya. Dia macam tuala begini.
Satu kita buat kain sarung. Nak balut macam mana? Balutlah macam mana pun. Tak ada masalah. Dia nak buat stem Malaysia boleh. Nak buat bunga-bunga tepi ni ya silakan. Tapi biasanya payah nak berjalan. Payah nak berjalan. Saya nak ubah meja saya. Boleh ubah. Tapi nanti kita duduk baik tak ada masalah. Saya duduk di sini. Sini tu eh. Okey, jadi ni kain apa namanya? Untuk nak pasang tu. Kita nanti. Okey, ni kain biasa kain lelaki kat ihram lah. Nanti apa nama Ustaz Farid boleh ajarlah untuk yang dekat ni. Tapi saya rasanya orang lelaki dia akan pakai. Ini teknik macam-macam. Dia tak disyaratkan mesti pakai macam ni. Kalau tidak tak sah. Dia tak ada masalah. Cuma biasanya nak mudah cerita pembahasan hukum ada ni. Kain macam mana apa semua. Mudahnya carilah yang tak ada berbutang-butang tu selesai. Sebab dari segi butang tak butang tu dia akan timbul sedikit masalah. Okey, ni orang perempuan tak tengok tak apa sebab kamu tak pakai macam ni. Kami yang orang lelaki pakai. Okey, jadi apa nama orang lelaki biasanya dia tak berjahit begini. Kita letak begini. Kemudian kita cantumkan dua. Ini cara nak makainya lah. Nah, kita dah bagi tu. Ha. Tapi jangan pakai jubah. Cuma saya tak sampai hati nak buka depan tuan-tuan. Ya. Ha, lebih korang ke tak? Jadi kita macam ni, kemudian kita tolak begitu. Okey, mudah. Mudah cara lah. Kita cantumkan dua gini. Tarik di sini. Ikutlah tak di sini ke di sini. Sini tak lepas lah. Kalau tak di sini, dia macam ni lah. Ikutlah tuan-tuan punya cara stand macam mana. Biasanya saya kalau saya sendiri, saya buat sini lah. Ha, macam tu. Kita tarik sini. Lepas tu kita buat gini sikit. Ha, nak melipat. Sebab kalau kita buat gini, jalan susah. Ha, kalau begini, dia lebih terjaga. Sebab kalau terbuka sekalipun, dia masih tertutup ni. Ha, kalau tidak agak, jadi tiger show pula. Jadi, kena hati-hati lah. Ha, biasanya, kalau macam saya sendiri, setakat ni, selamatlah. Buat macam ni. Tarik gini. Lepas tu kita dia begini. Ada juga orang yang dia buat ke bawah. Boleh juga. Tapi kalau gini, dia ada banyak peluang untuk dia terdedah aurat dia. Jadi saya sendiri mudahnya begitu. Saya buat gini, tarik gini, saya tarik ke dalam dia. Lepas tu lipat. Nak kena pakai tali pinggang, ya tu pula. Tapi saya sendiri tak pakai tali pinggang. Dah kita orang Melayu senang je. Dah biasa pakai kebelakang. Selesai. Jadi kalau kita berjalan pun selamat. Kalau terbuka sikit pun maknanya dia masih boleh lah. Bukanlah kita nak berlari teruk sangat di sana. Jadi selesai. Kemudian apa namanya, ini dia pergi ridak ya. Kita tak adalah pakai macam jubah begini. Badan yang kosong tak ada pakaian, terus kita balut dengan kain. Inilah yang disunatkan kita pakai sewaktu kita sebelum berniat ihram. Kita dah pakai siap-siap. Lepas mandi kita pakai macam ini. Lepas tu kita sembahyang sunat ihram. Selesai sembahyang sunat ihram, barulah kita berniat ihram. Itu yang disunatkan. Habis nak kena itibak lagi. Itibak dia tu kita membuka bahu kanan kita. Belum lagi. Kita akan mula itibak sewaktu kita dah sampai ke Kaabah Al-Musharrafah. Dan bila kita nak melakukan tawaf, kita akan melakukan itibak. Itibak ni maknanya sunnah Rasulullah. Dia sebelum masa kita daripada awal tu, kita tutup badan gini lah. Kita buat selepang gitu. Bila kita sampai di Mekah nanti, bila dah nak mula tawaf, disunatkan kita turunkan kita macam ni kanan ni kiri, turunkan alik kiri ni, terus letak di situ. Macam tu. Ini tak ada apalah. Jadi dia akan nampak kita punya bahu kanan sewaktu kita bertawaf. Sebab tawaf bahu kiri kita akan menghadap ke Kaabah, kita akan pusing gitu. Jadi bahu kanan ni dia terdedah, iaitu pada tiga pusingan yang awal yang disunatkan. Dia tidak wajib tapi disunatkan. Okey. Itu yang disunatkan lah. Benda-benda yang disunatkan iaitu kita membersihkan diri. Orang lelaki, orang perempuan sama. Hatta wanita haid pun di tak ada masalah. Sebab orang perempuan haid dia boleh berniat umrah. Tak ada masalah. Kemudian selesai dia bersihkan diri, dia mandi. Dengan niat mandi tu mandi sunat ihram. Kemudian dia sembahyang sunat ihram. Selepas selesai sunat ihram, barulah dia berniat ihram. Dia ni ihram di mana? Tu pula. Tapi yang terbaiknya kalau berasa rasa takut terlepas, masa di kapal terbang tu kita dah mula berniat umrah. Okey, seterusnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang lelaki orang perempuan dia boleh untuk mewangikan badan, tak ada masalah. Orang perempuan, orang lelaki dia boleh untuk mewangikan badan dia. Cuma kalau orang perempuan wangian yang sesuai dengan orang perempuan lah, orang lelaki wangian sesuai dengan orang lelaki, jangan diwangikan kain ihram ni. Sebab dia akan ada masalah fiqah sikit. Jadi selamatnya kita hanya wangikan badan, lepas tu baru pakai pakaian ihram. Jangan kain ihram tu kita wangikan, sebab dia akan timbul satu masalah kalau kita masuk dalam bilik air, kemudian kita sangkut, lepas tu kita pakai balik. Kadang-kadang kita dah berniat. Nanti dia akan pergi kepada masalah kita seperti memakai wangian sewaktu sedang berihram. Tetapi kalau wangian itu terkena kerana peluh kita yang sebelum tu badan kita diwangikan, tak ada masalah. Jadi jangan diwangikan pakaian mudahnya. Wangikan badan, pakailah, nak pakai apa namanya, perfume ke apa ke, di badan. Di badan kita, di tubuh kita, lepas tu baru kita pakai pakaian ihram yang langsung tidak diwangikan. Okey, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita selesai apa, kita akan berniat umrah. Selepas kita berniat umrah, kita disunatkan bertalbiah. Talbiah dia ada cara dia. Di sini dalam buku ni ada satu buku kecil, buku kecil ni kita sedia, ada sediakan sekali dalam PDF, ada sekali buku ni. Di buku ni maknanya saya susun betul-betul supaya mudah kita untuk buat umrah tu, takut tak teringat. Jadi kita susun betul-betul macam kita nak buat umrah tu. Kita buka mula-mula tu mukadimah tu tak payahlah baca sepanjang umrah tu, kan? Kita buka apa semua, sekapu sirih pun tak payahlah, sirih tak payah bawa. Kita buka mula-mula tu, dia akan terletak zikir ketika berihram. Ikut je. Mula-mula kita buat apa? Kita sebut nawaitu ghuslul ihram ni masa mandi. Lepas tu usali suratul ihram masa sembahyang. Lepas tu apa bacaan nak baca masa sembahyang. Lepas habis tu kita nak buat apa pula? Lepas habis tu kita pun nak pergi kepada niat umrah. Lepas tu selepas niat umrah, kita akan pergi kepada talbiah. Semua tu ada disebut di sini. Cara talbiah, labbaik Allahumma labbaik, yang mula-mula nak baca pelan tak pelan, yang itu bila nak baca kuat, semuanya ada disebut di sini. Dan insyaAllah ya, ini semua perbuatan-perbuatan sunat lah yang dituntut. Dia ada bacaan-bacaannya, yang ini semua ada disimpulkan sini. Dan saya susun tu maknanya kalau kita ngikut-ngikut itu, insyaAllah dia akan rokak apa, pusingan pertama nak baca apa, dah sampai nak baca apa, semua ada disebut di sini. Dan insyaAllah sahabat-sahabat baca akan faham. Jadi secara asasnya selesailah kita rukun yang pertama, iaitu berniat umrah. Dan selebihnya tu perbuatan-perbuatan sunat lah. Apa zikirnya, cara talbiahnya, itu semua saya dah sentuh di sini. Dan insyaAllah boleh dibaca dengan baik. Biasa orang sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lah. Tapi dia ada lagi sunatnya, dia ada selawatnya. Itu jarang orang tahu dan jarang orang amal, kan? Tapi kita cek balik dalam kitab-kitab hadis, cek balik kitab-kitab fiqah, kita susun balik dalam buku ni. Jadi ikut saja ni, insyaAllah selesai. Bismillah. Dan saya tunggulah pahala Tuhan bagi ke saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun yang kedua, iaitu tawaf. Dah sampai kita, dah kita berniat sebelum miqat ataupun ketika kita sampai di miqat, kita pun akan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya kita pun sampai ke Baitullahil Haram. Jadi kita akan pergi kepada rukun yang kedua, iaitu bertawaf, iaitu berpusing di sekeliling Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Di muka surat yang ke-43 tu saya datangkan perbahasan berkenaan dengan rukun yang kedua ini, iaitu tawaf. Apa itu tawaf? Ad-dawaran haulal baitil haram, berpusing sekitar al-baitil haram, iaitu Kaabah. Jadi ada benda-benda wajib yang perlu dilakukan suatu tawaf. Yang ini perlu kita ketahui. Yang perbuatan sunat tu senang, tak ada masalah. Dia banyak kepada zikir-zikir yang disunatkan. Okey. Yang pertama, kalau muka surat yang ke-44, tawaf mesti dilakukan sebanyak 7 pusingan. Selagi tak cukup 7, tak boleh nak kuasai. 7 pusingan tu artinya apa? Bermula di Al-Hajar Al-Aswad. Kaabah dia ada 4, dia ada 4 penjuru. Jadi penjuru yang ada batu hitam tu kita panggil Al-Hajarul Aswad, orang mesti panggil Al-Hajarul As'ad. Batu itu di situlah permulaan tawaf kita. Jadi daripada batu kita akan pusing pintu Kaabah, jalan lagi sampai ke lengkong yang kita panggil Hijr Nabi Ismail tu, jalan lagi, akhirnya kita akan sampai kepada
bucu yang terakhir, iaitu dipanggil sebagai Allah SWT dipanggil hijr, dipanggil ar-ruknul yamani. Lepas tu ar-ruknul yamani kita jalan dan akhirnya kita bertumbuh semula dengan al-hajarul aswad. Dia empat segi begitu kan. Bila kita sampai ke hajar aswad, selesailah pusingan yang pertama. Ha, jalan lagi straight jalan sampai jumpa balik al-hajarul aswad. Ha, itulah pusingan yang kedua. Ha, begitulah seterusnya sampai kita selesai 7 kali pusingan. Maksudnya kita dah selesai pusingan yang ke-6, kita jalan lagi dan akhirnya jumpa hajar aswad, selesailah umrah. Selesailah tawaf. Maknanya itu adalah 7 pusingan yang diwajibkan ketika tawaf. Jadi tawaf mesti 7 pusingan. Yang boleh kata saya letih lah, mudahlah saya buat, dia buat, saya buat tawaf qasar lah. Dia tak ada tawaf qasar. Jamak qasar ada, tawaf qasar tak ada. Maknanya tawaf mesti 7. Tapi saya dah tak larat ni, boleh berhenti? Saya nak balik ke hotel dulu, tak ada masalah, pergi tidur. Tak disyaratkan mesti 7 pusingan tu mesti serta-merta. Tidak semestinya kena berturut-turut, tidak. Bahasa tak daya, bahasa tak lalu, dah tak larat dah, boleh. Tapi kita orang muda ni biasa kejap je. 7 pusingan tu. Kalau kita di bahagian bawah tu senang, tapi kalau tawaf di atas 2 jam. Tawaf di atas 2 jam. Saya pernah try nak meleleh air mata, bukan kena takut ke Tuhan, tapi dah tak larat. 7 kali pusingan tu. Tapi kalau siapa yang ada duit, dia boleh naik atas satu lagi. Dia boleh naik ni motor. Dia boleh tawaf sampai tertidur. Biasanya tertidur. Slow ya amat. Dia tak boleh, dia tak ada gear 2, gear 3. Dia jadi lambat juga. Tapi kita relax, tenang melihat Kaabah, dan akhirnya kita tenang juga. Okey. Di bawah tu boleh dapat dalam setengah jam boleh. Kalau kita makin rapat dengan Kaabah, makin cepat. Semakin kita menjauhi Kaabah, makin jauh sikit lah. Okey, itu yang pertama. 7 pusingan mesti dilakukan. Yang kedua, orang yang melakukan tawaf hendaklah menjadikan Kaabah berada di sebelah kirinya. Maknanya tawaf itu kiri bahu dia adalah kena dengan Kaabah. Maknanya dia berjalan ke depan, kiri dia menghadap Kaabah. Maknanya ikut pusingan lawan arah jam. Ya, lawan arah jam. Jangan dia pula sorang-sorang ikut arah jam, tak sah. Kalau ikut arah jam ni, dia menjadikan bahu kanan dia yang kena pada Kaabah. Jadi yang ni kena berhati-hati. Sebab bila kita berpusing, kadang-kadang orang tolak kita. Bila orang tolak, contoh, katakan ni Kaabah. Katakan ni Kaabah ya. Saya jalan sini, katakan ni Hajar Aswad. Saya mula dari sini. Tapi kalau ikut sunat dia, kita menghadap dulu. Tapi tak boleh berak, dia kena stay. Lepas tu baru ni. Kalau payah sangat, macam ni turun senang. Saya pun jalan. Bagus saya masih kena dengan Kaabah. Kena. Tiba orang tolak saya, telah terpusing. Wah, pusing. Macam mana? Sambil terpusing tu lah, tergerak pula, bergerak sambil terpusing tu, saya telah terdorong ke depan. Jadi saya kena patah balik ke tempat sebelum berlaku keterbalikan itu, dan saya kena sambung balik. Sebab kalau orang tolak kita, ataupun kita sampai tahu, dia cuba, wuih, nampak ada ni, sampai subhanallah. Lepas tu, ni dah berbelakang ni kat bah. Jadi, betul ingat. Kalau saya teruskan tak sah, jadi saya kena patah balik ke tempat sebelum saya berpusing. Katakan saya pusing di sini, teringat baik pusing belakang balik, start balik. Begitulah seterusnya. Dia kena pastikan bahu kita setentang, kena dengan bucu Kaabah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, macam saya sebut tadi, tawaf hendaklah bermula di Al-Hajar Al-Aswad. Kalau dia kata, malas nak start di Hajar Aswad, ramai orang, dia start di pintu Kaabah. Pintu Kaabah selepas Al-Hajar Al-Aswad. Mai ketika itu sepanjang pusingan pertama tu tak dikira, sebab dia tidak start di Al-Hajarul Aswad. Kalau dia start sebelum Hajar Aswad tak ada masalah. Sebelum, iaitu daripada rukun Yamani nak ke Hajar Aswad tu, dia start situ tak ada masalah. Cuma tak dikira lagi. Bila dia akan kira pusingan tu, apabila bahu dia sudah setentang dengan Al-Hajar Al-Aswad. Jadi kena bermula di Al-Hajar Al-Aswad. Dan yang keempat, tawaf mesti dilakukan dalam masjid. Jangan tawaf luar masjid. Main nak tawaf sepanjang dalam masjid boleh, tapi biasanya kita akan pergi ke kawasan tawaf yang dekat dengan Baitullahil Haram itu kan. Tapi kalau nak tawaf di atas boleh, tapi di luar, contoh dia kata nak mengurangkan kalori, dia nak tawaf daripada jauh, pergi hotel ke hotel, tak boleh. Sebab tawaf mesti dibuat di dalam masjid. Kalau masjid diluaskan tak ada masalah.
Tapi dia mesti dalam bangunan masjid, eh? Okay. Dan disyaratkan tawaf mesti berada di luar bangunan Kaabah. Ini penting. Sebab sebelum ni, macam kami buat umrah baru ni, kita tak dibenarkan dekat dengan Hajar Aswad, dengan bangunan Kaabah. Jadi memang tak timbul masalah lah. Tapi bila yang terdekat ni, alhamdulillah, dah boleh dekat dengan Hajar Aswad, boleh dekat dengan pintu Kaabah apa semua. Jadi kena pastikan jangan kita bertawaf dalam Kaabah. Eh, kenapa? Ha, sebab bahagian dalam Kaabah adalah Syazarwan. Apa ni Syazarwan? Muka surat 46 tu. Musnad yang nombor 46 tu, dia ada di bawah Kaabah tu, dia ada tapak dia tu. Tapak dia tu dia sendeng sikit, dia sengit sikit. Mereka Kaabah katakan macam ni, katakan pintunya begini. Di bawah tu dia macam ni. Dia punya tapak Kaabah tu begini. Kalau kita pijak kaki kita di tapak tu, kita telah menjadikan sebahagian badan kita berada dalam Kaabah sebenarnya. Sebab Kaabah tu bukan dinding tu semata-mata. Syazarwan tu udara ke atas memang masuk dalam Kaabah tu. Jadi pastikan kita tak letak kaki ataupun badan kita ataupun masa tawaf jangan pegang dinding Kaabah. Sebab bila kita pegang dinding Kaabah, sebahagian tangan kita berada di ruang udara Syazarwan. Lalu kita sudah bertawaf dalam keadaan ada badan kita masuk dalam Kaabah. Tak boleh. Tak sah tawaf kita. Habis nak buat macam mana? Saya tu buat. Patah balik ke tempat sebelum kita menyentuh dinding Kaabah. Mudah ceritanya, jangan sentuh dinding Kaabah semasa kita bertawaf. Tapi kalau dah sentuh, tak ada masalah. Tapi lepas dah sentuh, pergi semula ke tempat sebelum kita ni. Kalau kita sentuh tak bergerak, tak apa. Tapi kalau kita sentuh, orang tak tolak semula ke depan, patah ke belakang semula dan sambung tawaf. Dan antara dalam Kaabah juga adalah Hijru Nabi Lahi Ismail. Hijri Nabi Ismail tu, dia juga termasuk dalam kawasan Kaabah. Jangan kita nak shortcut, kita masuk dalam lengkong tu. Lengkongan Kaabah tu kita panggil Hijr Ismail. Kalau di Musa yang ke-47 tu saya tunjukkan. Dulu Kaabah zaman Nabi Ibrahim tu, dia macam tu bentuk dia, gambaran dia lebih kurang. Di bawah tu pula gambaran Kaabah pada hari ni. Cuma hari ni lagi sakal lah. Dah tinggi dah dia punya kawasan lengkong tu. Jadi jangan kita bertawaf dan kadang kita masuk dalam lengkong tu atau tangan kita menyentuh dinding lengkong tu. Sebab bila kita pegang dinding tu, kita telah menjadikan sebahagian jasad kita di dalam Kaabah. Mudah ceritanya, sewaktu kita berjalan pusing Kaabah tu, tak payah pegang Kaabah. Kau nak pegang boleh, tapi kena pastikan tak bergerak. Dah pegang, seorang nak pegang, tarik balik tangan, ajar. Jangan sambil pegang, sambil berjalan. Sebab sepanjang kita memegang dinding Kaabah itu atau lengkong Syazarwan itu, kita telah menjadikan jasad kita bertepek dengan Kaabah, sedangkan kita hendaklah tawaf di luar Kaabah. Itu kena ambil perhatianlah. Yang kelima, nombor muka surat 49. Ini juga penting. Jangan berlaku perubahan niat tawaf. Kita tawaf tu adalah niatnya tawaf. Jangan pula sambil-sambil tawaf nampak orang dah terlupa dah. Dia kata, aku niat kali ni nak pergi cari orang tu pula, nak jumpa kawan tu, nak tanya apa khabar. Dia tak niat dah tawaf. Ketika itu berlaku perubahan tawaf, menyebabkan tawaf dia sudah bermasalah. Tapi kalau contoh sambil-sambil tawaf, tiba-tiba kita terlepas nak pergi ke depan, niat nak pergi ke orang tu, tapi masih niat tawaf, tak ada masalah. Tapi kalau sampai dah tak teringat yang kita nak bertawaf, yang kita niat kita nak ngejar orang, jumpa kawan tu, daripada kecil dia buat masalah dengan kita, tiba-tiba jumpa, masa ni aku nak pukul dia depan Kaabah. Oh, sonoh. Daripada tengah tawaf nak pergi cari, nak merimbuk kawan tu. Dah terlupa dah. Tawaf dah terlupa dah. Dia tahu kawan tu aku nak rimbuk depan Kaabah. Ketika itu berubah niat dia, bermasalah lah ketika dia melakukan tawaf. Jadi jangan ada perubahan niat sewaktu melakukan tawaf. Niat kita memang nak bertawaf. Tapi masa tawaf tu tak perlu sahaja aku bertawaf. Sebab niat tawaf itu dia merupakan sudah termasuk dalam ibadat niat sewaktu di miqat. Tapi kalau kita nak niat masa tawaf saja aku melakukan tawaf kepada Allah Taala, masa sa'i saja aku nak bersa'i kepada Allah Taala, tak ada masalah. Tapi tidak diwajibkan. Sebab masa kita semayang contohnya, masa rokok tak ada pun, saja aku rokok kepada Allah Taala, saja aku tidak kepada Allah Taala. Cukup dengan niat masa takbiratul ihram. Okey. Musa 50 ini juga penting. Orang yang melakukan tawaf mesti dalam keadaan menutup aurat dengan sempurna. Jangan terbuka aurat sewaktu sedang tawaf.
Kalau kita tiba-tiba terbuka aurat, pernah berlaku eh, saya depan mata saya tengok dia nak dia nak ni, gudah-gudah dia bertolak-tolak, dia terlentang terbuka aurat dia. Maka ketika itu dia kena tutup semula pakaian dia secara segera dan dia menyambung tawaf dia. Kalau dia tak buka, dia tak tutup aurat sewaktu bertawaf, dia terus berjalan. Dia macam setengah warak, tapi mungkin mazhab lain gamaknya. Dia sampai nampak kadang-kadang lutut dia, sampai nampak peha dia masa tengah tawaf. Dan kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kita tak sah lah tawaf tersebut eh. Macam sembahyang, bila terbuka aurat, kena tutup segera. Cuma dalam tawaf tidaklah wajib tutup segera, walaupun disunatkan begitu. Sebab tawaf tak disyaratkan, mesti antara rukun dengan rukun tu kena berturutan. Dan sembahyang tak boleh lepas rukuk, buka lu, nak relax kejap, buka lu, tengok lutut, kan, lepas tu okey sekarang nak start balik, nak sambung dia. Dia tak diistilah begitu dah sembahyang, sebab dia kena berturutan semua tu. Yang ketujuh, orang yang melakukan tawaf mestilah berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya, dan dalam masa yang sama, pakaian dan diri ni juga suci daripada najis. Mesti tidak ada najis, tidak ada langsung sebarang hadas. Hadas kecil ke, hadas besar ke, haid nifas ke, tak boleh ada. Kalau ada, sewaktu tawaf, maknanya berlakulah tidak sah tawaf itu. Macam sembahyang. Orang sembahyang mana boleh ada hadas besar, hadas kecil. Jadi, yang akan timbul sedikit masalah orang perempuan lah selalunya. Jadi di sini di antara masalah juga adalah berlaku sentuhan lelaki perempuan sewaktu bertawaf. Sebab orang ramai kadang-kadang kita tersentuh juga orang perempuan depan kita. Biasanya orang perempuan ni kadang-kadang dia tak pakai stoking. Kalau dia pakai stoking, kita tersepak kaki dia di depan tu, kita tersepak stoking dia. Ada yang tak pakai stoking, tersentuh kaki dia. Atau kita, dia tu yang tak pakai stoking, dia di belakang kita, dia sentuh kita. Atau kadang-kadang dia terpegang tangan kita. Ataupun kita pula terpegang tangan dia, sebab tawaf dengan kalau ramai sangat, kadang-kadang berlaku persentuhan tanpa sengaja. Jadi di sini dicadangkan kita sewaktu berwuduk itu, kita berwuduk bertaklid dengan mazhab Imam Malik. Iaitu kita ketika berwuduk, kita pastikan seluruh kepala kita disentuh oleh air. Kita menyapu seluruh kepala dan kita macam ini semua kita buat, iaitu kita menggosok-gosokkan tubuh kita sewaktu kita berwuduk. Maksudnya kita gosok-gosokkan muka, gosok-gosok tangan, gosok-gosokkan kaki. Kalau kita dah berwuduk macam tu, maka kalau berlaku persentuhan tanpa sengaja, maka kita boleh bertaklid dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan wuduk kita tidak batal. Tapi kalau kita sapu kepala macam mazhab Imam Syafi'i, tak wajib semua, kita sapu sikit, ketika itu batal wuduk kita. Dan Imam Malik lagi kata, Imam Malik kata wuduk tak sah tu. Daripada awal dah tak sah sebab tak menyapu seluruh kepala. Cuma dalam isu tawaf memang kita memerlukan juga pandangan Imam Malik ni, sebab kadang-kadang berlaku sentuhan. Jadi mudah caranya sewaktu wuduk, pastikan kita sapu seluruh kepala. Okey, tapi kalau yang batal tu bukan dengan sebab tersentuh, terkentut contoh. Ada kata mazhab Imam Malik, tak ada mana-mana. Dan kalau terkentut kena ambil wuduk semula eh. Dia yang isu sentuhan lelaki perempuan ni. Kalau yang lain tiba-tiba dia terbuang angin, ada mazhab pun tak ada, dia kena ambil wuduk sekali lagi. Habis dia nak start dari mana pula? Sambung balik selepas ambil wuduk, sambung di mana dia berhenti dulu dan sambung je bilangan yang keberapa. Katakan dia tengah bertawaf tu, di bilangan dia mula masuk bilangan yang keempat, pusingan yang keempat, elok-elok depan Kaabah, udah tak macam mana, terlepas di situ, terlepas angin, betul-betul lepas pintu Kaabah, udah dia kata. Dia pun nyok pergi ambil wuduk. Wuduk pula jauh, kena keluar sampai ke dia luar belum Masjidil Haram. Jadi kalau kita buat umrah berjemaah ni, pastikan selesai, jangan terbuang-buang angin bersulah. Sebab kalau tidak, kawan-kawan tak nak tunggu lah. Jadi biasanya, tapi kalau berlaku masalah juga tak apalah eh, tunggulah kejap harap dapat selesai. Tapi biasanya tak jarang dengar lah, orang tua-tua yang mungkin nak jadi benda ni. Orang muda insyaAllah dia ada kekuatan untuk memastikan tidak ada apa pelanggaran yang berlaku dan tak ada angin-angin yang terlepas eh. Jadi masa kalau katakan kita masa depan pusingan yang keempat tu, baru nak start pusingan yang keempat, daripada Hajar Aswad kita dah bergerak sampai depan pintu Kaabah elok dah, tiba-tiba terbuang angin di situ, kita ambil wuduk, lepas tu balik semula ke tempat tawaf, nak sambung di mana, kita pergi terus ke pintu Kaabah, tak perlu sampai patah semula ke Hajar Aswad, pergi ke pintu Kaabah, sambung balik bilangan ke berapa? Keempat.
dia tak macam sembahyang. Terbatal wuduk rakaat ketiga, kejap ambil wuduk je. Lepas tu sambung lagi. Masa terkentut tu rokok tu. Dia tak ada. Ha. Sembahyang tak boleh, tapi kalau tawaf boleh eh. Okey. Jadi orang perempuan kalau dia datang haid, katakan dia sebelum sampai ke kota Mekah dia dalam keadaan suci. Sampai ke kota Mekah sudah dalam keadaan haid. Ah, dia tak boleh bertawaf. Atau dia memang daripada awal lagi datang haid, dia niat. Tak ada masalah, niat dalam keadaan haid tak ada masalah. Sampai ke Mekah tak juga selesai. Ingatkan boleh habis haidnya. Sampai ke Mekah tak habis juga. Ah, dia juga tidak boleh bertawaf lagi. Habis dia nak buat apa? Dia kena tunggu. Tapi ada sedikit penyelesaian untuk orang perempuan ni, iaitu dia berniat bersyarat. Dia niat syarat. Ada penyelesaian insyaAllah. Nanti kita sampai ke situ. Okay. Sepatutnya kita dah selesai semua rukun, tapi tak selesai juga. Kita dah sejam dah. Baik, kita pergi terus kepada perbuatan-perbuatan yang disunatkan banyaklah. Doa ketika melihat Kaabah, apa doanya, semua saya dah sertakan di sini. Ada doanya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'zima wa takrima wa mahabatan wa zid man sharrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa wi'tamarahu tashrifan wa takrima wa ta'zima wa birra. Allahumma antas salam minka salam fahina rabbana bis salam. Bila masuk pintu babu salam, babu salam. Cuma babu salam hari ini dah tak ada dah. Di buku ni saya sebutkan, tengok gambar lebih kurang muka surat yang ke-53 tu, itu gambaran asal, gambaran pelukis lah, kedudukan rumah-rumah sekeliling apa namanya Al-Masjid Haram dulu. Dan babu salam tu kalau kita tengok ada macam tanda dia buat macam pintu gerbang sikit tu. Kalau tengok perhati kita akan nampak ada pintu gerbang kecil sikit . Cuma zaman Nabi tak ada pintu gerbang, cuma ni digambarkan nak bagi kita nampak. Di zaman Nabi tak ada pintu gerbang, dia hanya kawasan celah-celah rumah orang. Dia panggil babu salam sebab dia dulu panggil babu syaibah, babu bani syaibah. Sebab rumah yang ada tepi tu satu orang lelaki sahabat Nabi juga yang namanya Syaibah. Ada kedudukan dia. Kalau di buku surat yang ke-54 tu, itu gambaran asal. Itu gerbang yang dibuat berhadapan dengan pintu Kaabah. Itulah babu salam. Cuma kita hari ni tak dapat nak masuk ke situ. Biasanya kita akan masuk sebelum Hajar Aswad lagi. Tapi kalau ada kesempatan nak buat umrah seorang-seorang, bolehlah masuk situ dia ni. Tapi dia ke depan daripada babu salam tu, daripada babu salam dia menghadap betul-betul pintu Kaabah tu. Lepas tu dia ke kiri semula, pergi ke Hajar Aswad dulu, baru ustaz balik. Dia macam tu sikit. Sebab babu salam tu dia setentang dengan pintu Kaabah. Jadi Hajar Aswad pula, kalau kita betul-betul di pintu Kaabah, Hajar Aswad di kiri kita. Kita nak kena start umrah daripada Hajar Aswad. Jadi kita masuk lepas tu kita pergi menyengit ke kiri. Di Hajar Aswad tu kita niat kita start apa namanya umrah, tawaf, barulah kita usir semula. Itu yang disunatkanlah. Okey, kemudian bila kita sampai ke Hajar Aswad, sunat kita menciumnya, tapi payahlah, ramai orang di situ. Biasanya kita hanya mengisyaratkan dan kita cium tangan dan kita menyebut Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik. Itu semua ada doa di sini. Dan dalam buku ni pun saya bila start pada umrah tu, start pada tawaf tu, tawaf pertama apa kena buat, dan saya susun ikut macam dia nak, dia tengah nak pusing dulu. Kalau kita tengok di buku ni sebagai contohnya, mula-mula nak masuk tanah haram ada doanya. Ikut je buku ni. Sampai tawaf, bila sampai Kaabah, masa kita betul-betul nak start, doa ketika menyentuh Hajar Aswad, ketika menghalakan tangan ke arahnya, ada doanya. Lepas tu nak start, ada doanya. Kemudian bila kita dah start tu, kita akan ada pula doa yang kita dituntut di antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Sepanjang nak sampai pintu Kaabah tu, apa doa ni, semua ni dah ada di sini. Hasil saya pusingan pertama, apa pula pusingan kedua nak kena baca. Dia ada ulangan sebenarnya, tapi nak mudah kita supaya kita tak kerja membelik-belik buku je. Ikut je dia. Ikut buku ni cukup tujuh pusingan. Dan pergi ke sa'i, dia ada doa dia. Yang ni boleh kita study sini insyaAllah. Tapi jangan dilepaskan peluang lah, walaupun tak wajib. Tetapi eloknya kita tak melepaskan peluang, sebab kita bukan dia hari nak buat umrah. Dalam hidup kita mungkin taklah selalu sangat, mungkin taklah sampai 200-300 kali nak buat umrah. Tapi bila kita dah direzekikan sampai, ambillah peluang untuk melaksanakannya. Okey, itu secara kasarnya berkenaan dengan tawaf,
dan doa-doanya dekatnya itu, itu boleh sama-sama kita kita study lah. Dalam dua jam ni saya tak sempat nak membacanya semua. Saya sertakan juga apa namanya doa-doa dan gambar-gambar yang berkaitan lah. Ketika sampai ruku Yamani kita disunatkan menyentuhnya, tapi tak sunat pula menciumnya. Okey, ketika di ruku Yamani apa doanya? Antara ruku Yamani nak ke Hajar Aswad apa doanya? Semua itu ada disebutkan dalam dalam buku ini dengan gambar-gambarnya sekali. Cuma gambar saya adalah juga. Tapi jangan tengok lama-lama, takut orang Kuala marah. Okey, seterusnya kita pergi ke kita apa namanya, kita terus pergi selepas kita selesai tawaf, kita akan ke sa'i. Cuma sebelum ke sa'i itu disunatkan kita sembahyang sunat. Tapi kadang-kadang tak dibaginya sebab orang ramai apa semua. Jadi itulah benda-benda yang kadang-kadang kita, kalau peringkat awal buat ramai-ramai ni, ada juga kita terlepas sebab masalah dah ramai-ramai tu dia tak bagi kita satu tempat nak buat solat begitu eh. Tapi insya-Allah maknanya dengan kita ikut tu biiznillah dia akan akan. Tapi yang wajib itu je, 7 kali pusingan orang tawaf. Okey, mohlah kita. Marilah kita ke rukun yang ketiga. Muka surat yang ke-84. Sa'i, kita akan pergi ke sa'i. Semua ada PDF ni kan? Semua dah dapat PDF kan? Alhamdulillah. Yang peserta umrah semua dah dapat dah. Semua dah dapat ya? Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada sa'i. Sa'i iaitu perjalanan di antara Safa ke Marwah. Dia ada dua bukit, bukit Safa, bukit Marwah. Cuma dah tak nampak sangatlah bukitnya. Dah tak nampak rupa bukit lah. Tapi kedudukan asal bukit tu iaitu perjalanan antara bukit Safa dengan bukit Marwah. Jadi sa'i tu maksudnya kita daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali pusingan. Okey, apa dia syarat sah sa'i? Sa'i mudah sikit tak berbanding dengan, kalau nak dibandingkan dengan tawaf, sa'i lebih longgar sikit, tidak seperti tawaf . Okey, di buku surat yang ke-85, syarat sah sa'i. Yang pertama, sa'i hanya boleh dilakukan setelah seseorang yang melaksanakan umrah telah selesai menunaikan tawaf yang wajib. Maknanya apabila kita dah pusing 7 kali pusingan tawaf, barulah kita boleh ke bukit Safa untuk buat umrah, untuk buat sa'i. Kalau katakan kita rupanya tawaf tak cukup nak buat sa'i, sa'i cukuplah kita buat. Tak sah semua sa'i tu. Habis dapat apa? Dapat kuruskan badan lah gemak ni. Sebab jauh juga tu. Jauh juga. Dan ada orang lelaki dia ada tempat dia kena berlari pecut. Ada. Siapa nak try lagi pecut boleh lah. Tapi kena hati-hati. Ustaz Farid ingat lagi masa dia umrah dia punya semangat berlari. Tapi saya lagi laju. Tapi kena niat. Jangan nak berlomba. Itu bukan tempat nak berlomba. Itu tempat beribadah. Dia ada tempat kita disunatkan berlari laju. Jadi syarat sah sa'i ni, sa'i hanya boleh dilakukan apabila orang yang sedang melaksanakan umrah itu telah selesai menunaikan tawaf 7 kali pusingan dengan sempurna. Kemudian yang keduanya, perjalanan sa'i mesti bermula di bukit Safa dan dia akan berakhir di bukit Marwah sebab dia 7 kali pusingan. Ambil contoh ni, ni katakan ni bukit Safa, katakan ni bukit Marwah. Safa ke Marwah satu. Saya berjalan gini-gini sampai ke Marwah. Satu. Marwah ke Safa, dua. Safa ke Marwah, tiga. Marwah ke Safa, empat. Safa ke Marwah, lima. Marwah ke Safa, enam. Safa ke Marwah, tujuh. Maksudnya saya akan berakhir di Marwah. Jadi mudah ceritanya, semua perjalanan yang ganjil adalah dari Safa ke Marwah. Manakala perjalanan yang genap daripada Marwah ke Safa. Satu, tiga, lima, tujuh, itu tadi Safa ke Marwah. Dua, empat, enam, lapan. Lapan tak ada. Dua, empat, enam je. Jangan lapan pula. Lapan tak ada. Dia tujuh je. Jadi dua, empat, enam, itu adalah daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. Jadi mesti mula daripada Bukit Safa. Kalau dia mula daripada Bukit Marwah. Daripada Marwah ke Safa, nombor satu ke tak? Itu nombor kosong. Tak dikira. Marwah ke Safa tak kira lagi. Safa ke Marwah baru dikira nombor satu. Kemudian yang ketiga, buku surat yang ke-86, perjalanan di antara bukit Safa dengan bukit Al-Marwah hendaklah sebanyak 7 kali.
korang kalau kalau kurang daripada 7 kali, daripada 7 kali tidak sempurna sa'i tu lagi. Selagi sa'i tak sempurna, selagi tu tak keluar daripada ibadah umrah dan tak boleh nak bercukur, gunting apa semua tak boleh. Maknanya kena sempurna 7 perjalanan barulah selesai sa'i. Macam tawaf juga, mesti selesai 7 kali pusingan barulah selesai tawaf. Sa'i pula selesai 7 kali perjalanan itu barulah selesai sa'i. Kemudian yang keempat, seluruh kawasan yang berada di antara Bukit As-Safa dengan Bukit Al-Marwah hendaklah dilalui. Tadi setelah syokat dia pergi antara Safa ke Marwah, jauh berbenuh nak sampai ke Bukit Marwah. Tengah-tengah tu mohlah, daripada tengah-tengah tu kita patah semula ke bukit. Dia daripada Safa nak ke Marwah, contoh Safa nak ke Marwah, jauh sangatlah pula, dia kata dah tak larat ni. Safa sampai sini, mohlah pusing tak sampai lagi ke Bukit Marwah. Dia pusing pergi ke bukit Safa. Kononnya dah selesai Safa Marwah, Marwah Safa lah kononnya. Masalahnya daripada tengah tu ada bahagian yang dia belum lalu lagi nak menuju ke Bukit Marwah. Ketika itu pusingan itu belum sempurna. Dia kena pastikan seluruh perjalanan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa, semuanya dilalui. Dia mungkin akan timbul sikit apabila kita tengah-tengah tu tiba nak buang air. Kita nak pergi ke tandas contohnya. Buang air pula. Saya maafkan saya orang Selangor tetapi maafkan saya. Tak tahulah apa sebab jadi begitu ya. Kita tengoklah macam mana dia boleh tukar ke situ. Daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Bukit Safa, kadang-kadang kita tiba-tiba nak buang air. Kita nak buang air. Lalu kita nak ke mana? Nak ke ayuh lah tuan-tuan. Nak ke bilik air. Nak ke bilik air. Daripada Bukit Safa ke Marwah tu, tengah-tengah tu kita berasa nak buang air. Nak buang air. Jadi kita pun tengah-tengah tu terpaksa keluar daripada kawasan sa'i nak pergi ke tandas. Tandas di luar masjid. Selesai tandas, kita nak balik semula ke sa'i untuk kita melakukan ibadah sa'i tadi. Di mana kita kena mula? Kita katakan daripada Bukit Safa nak ke Marwah, pintu ke tandas tengah-tengah. Sudah sakit perut. Terus daripada tengah-tengah tu terus ke tandas. Selesai ke tandas ada 2-3 pintu contoh. Dia kena pilih pintu yang mana. Dia kena pergi semula ke tempat masa dia keluar nak pergi ke bilik air tadi. Di situ dia sambung saja ke Bukit Marwah. Jelas kan? Kenapa? Syaratnya seluruh perjalanan daripada Bukit Safa ke Marwah mestilah dilalui. Tak ada shortcut Tak ada shortcut. Saya pernah pengalaman lah. Entah apalah dosa gamaknya, Allah Ta'ala uji sungguh. Saya buat sa'i dekat 2 jam. Dekat 3 jam saya rasa. Safa bukan ke Marwah. Safa ke ayuh, ke bilik air. Daripada ke bilik air sambung semula ke Marwah. Marwah baru jalan sikit, berlari lagi ke bilik ayuh. Udahnya nyambung semula daripada tempat saya berhenti di Marwah tu, sambung semula ke Safa. Kadang-kadang tak sempat sampai ke Safa lagi, ke bilik air pun semula. Udahnya melepek saya. Orang lain semua dah habis, saya sampai mengesot-ngesot dah. Apalah salah aku ni Sebab kalau ke bilik air dia tak boleh mengesot dah, dia akan pecut. Ke bilik air kita akan pecut. Tapi daripada bilik air nak ke situ, Tuhan, sampai 3 jam itu adalah dosa saya, Tuhan nak balas di situ. Alhamdulillah ala kulli hal. Lepas tu tak ada, alhamdulillah. Jadi kalau berlaku begitu, kita boleh berehat, tak ada masalah. Tak disyaratkan mesti kena segera waktu tertentu je, tak. Tak ada masalah, kita boleh berehat, kita boleh balik ke hotel pun tak apa. Tapi tak selesai lagi lah umrah kita. Jadi yang paling penting, seluruh Bukit Safa hendaklah dilalui. Okey, seterusnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam tawaf tadi disyaratkan kita kena memastikan bahu kiri kita setentang dengan arah Kaabah. Masa kita ke Bukit Safa ke Bukit Marwah, syarat ke mesti bahagian kita kena memandang ke tentu? Tak ada, tak syarat. Cuma yang disunatkan memang seluruh dada kita menghadap ke bukit yang sedang kita nak pergi ke sana. Jadi kalau macam saya, katakan sana Bukit Safa, saya pada Marwah, perjalanan kedua maknanya Marwah nak ke Safa, maknanya saya kena berjalan begini eloknya. Tapi kalau sambil berjalan, apa khabar, sihat? Seronok tengok tempat. Subhanallah, Allah di sini dulu.
tempatnya apa ni, kita akan lalu kawasan-kawasan sejarah tu. Kita akan lalu rumah Sayyidina Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam. Kita akan lalu tempat Nabi berlari dulu. Jadi masa tu kita akan badan tu akan bergerak dia menyembang. Jadi ni bukit ke sana ni, misalnya sah tapi makruh. Afdal ni kita berjalan keadaan straight ke depan gitu. Bila depan sana pula straight mendang ke bukit yang kita sedang ngadap. Tapi beza dengan Kaabah, jangan dibuat sambil menyam-nyam. Subhanallah, Allah, 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 Allah. Dia pula naik zub pula buat tarian sufi kat sini. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal eh. Tapi tak boleh lama sebab kita kena berhenti sebelum pukul 11 eh. Okey. Okey, ada perbuatan-perbuatan sunat lebih kepada doa lah eh. Lebih kepada doa-doa yang dituntut untuk kita membacanya. Ia saya pun dah susun dah eh. Kalau kita tengok dalam buku ni contohnya, setelah kita dah selesai buat umrah, buat apa haji, sorry buat haji, buat tawaf, kita akan pergi kepada ibadah, ibadah sa'i eh. Tengok di buku ni. Selesai penamanya, kita akan pergi kepada pusingan sa'i. Dia saya dah susun sa'i yang pertama, sa'i yang kedua, sa'i yang ketiga. Contoh ni, pusingan sa'i yang ketiga, zikir dan doa sewaktu berada di atas bukit As-Safa. Sebab sa'i ketiga maknanya daripada bukit Safa dan ke bukit Marwah. Kita naik bukit Safa, kita menghadap ke arah Kaabah. Nampak tak nampak tak kisah, tapi menghadap ke arah Kaabah dan kita berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma awlana, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdahu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun, Allahumma innaka kulta du'uni istajib lakum wa innaka la tughlibul mi'an wa inni as'aluka kama. Oh, punya panjang. Ya, disunatkan kita berzikir memuji Allah dengan lama di atas bukit tu. Dan ini adalah doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita baca doa ni, kita akan tengok pula selepas habis doa apa semua, apa pula yang kita nak sebut. Kita pun mula daripada bukit tu, kita mula turun lagi zikir di antara bukit As-Safa dengan kawasan sebelum lokasi berlampu hijau. Sebab di antara bukit As-Safa dengan Marwah tu, dia akan ditandakan dengan lampu hijau tengah-tengah tu, taklah tengah sangat. Jadi masa kita dalam perjalanan tu, bila kita tengok ke atas kita tu, atas atap kita tak ada lampu hijau, ada zikir dia boleh, Rabbi fir warham wa tajawas, ini semua sunat. Tapi sunat bukan masuk atas yang buat pun tak apa. Sunat tu yang hang buat lah, walaupun tidaklah berdosa kalau ditinggalkan eh. Rabbi fir warham wa tajawas amma ta'lam innaka antal a'zul akram, Allahumma ja'alhu umratan mabrura wa zamman maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma awlana, la ilaha illallah. Sampai perjalanan tu kita baca terus sampai kita dah sampai tu, daripada bukit Safa nak ke Marwah tu, akhirnya kita sampai ke kawasan yang udah ada lampu hijau eh? Lampu hijau eh, sepanjang perjalanan tu. Jadi disunatkan orang lelaki berlari. Lari macam mana? Lari selaju yang boleh. Jangan semput udah. Jangan semput je, ikut kemampuan masing-masing. Lari, bukan lari sikit-sikit. Kita berlari betul eh? Sebab dulu asal di situ Rasulullah dengan persahabat kan lari. Sebab zaman Nabi dulu, dia kawasan macam tu. Dia jadi berlekuk situ. Bila getuk pepang pasal akan, bila jalan dia akan lari lah nak ke sana, naik balik. Lepas tu bila dah sampai hujung tu, jalan je masa balik. Cuma sampai hari ni lekuk tu dah diratakan, tapi tetap kita berlari di kawasan tu kerana di situ memang Rasulullah dan para sahabat berlari. Walaupun kalau ikut logik sebab ada lekuk, tapi disebabkan Nabi buat dan kita buat macam Nabi buat, maka kita pun berlari. Orang lelaki lari sungguh-sungguh, orang perempuan jangan berlari. Walaupun dia memang menang maraton sekalipun, jangan lari situ. Kalau lari juga macam mana? Tidaklah berdosa, tapi buruk no rupanya. Buruk no rupanya eh. Jadi orang perempuan disunatkan jalan secara tenang. Jadi kami sendiri, orang lelaki lari lah. Tapi bila sampai di hujung lampu hijau tu, kita tunggulah sambil-sambil kita berzikir, menunggu orang perempuan jalan dengan tenang-tenang gitu eh. Kita tak tinggallah dia, supaya kita boleh habis umrah secara bersama. Jadi semua zikir-zikir sepanjang kita melakukan sa'i tu, ada saya sebutkan di sini dan saya dah susun ikut 7 kali pusingan eh. 7 kali perjalanan. Jadi insyaAllah kalau betul-betul ikut ni, dia tak akan tersilap berapa dah kita punya pusingan. Sebab kita dipandu dengan doa sepanjang kita
kita melakukan sa'i. Selesai kita selesai menunaikan sa'i, kita akan melakukan rukun yang keempat. Dan selesai rukun keempat ni berakhirlah umrah kita. Ya, sekejap je umrah ni. Kita tawaf 7 kali pusingan. Lepas tu kita sa'i. Selesai sa'i, gunting rambut. Alhamdulillah, saya telah melakukan satu ibadah umrah. Maksudnya siapa yang tak pernah melakukan umrah, dia dah selesai semua benda tu, selesailah kewajipan dia melaksanakan ibadah umrah. Tak payah buat umrah dah, tak wajib dah. Tapi sunat kita buat umrah sebanyak mungkin sepanjang kita berada di Kota Makkah Al-Mukarramah. Sepanjang sa'i, wajib ke berwuduk, disunatkan, tidak diwajibkan. Sepanjang sa'i, kalau terdedah aurat, ada masalah ke? Tak ada masalah. Kalau itu bolehlah saya sa'i pakai, saya mengangkatkan ihram saya. Sa'i sah, dosa. Dosa. Tak ada roja kan. Awak datang ni awak nak nunjuk awak punya peha ke? Tutup dia. Tapi kata sa'i sah. Ya, sah sa'i. Tetapi berdosa. Sa'i. Tapi kalau buat tawaf tak sah, tak sah. Dia kena ulang semula tawaf. Tapi kalau sa'i tidak perlu diulang, tetapi dia berdosa. Mai katakan dia terlupa. Dia kata benar, tarik. Baru teringat. Tak ada masalah tu dalam perjalanan. Dan masa yang sama dia tidak berdosa kerana terlupa. Jadi tawaf dengan sa'i bezanya, tawaf mesti menutup aurat, mesti keadaan suci daripada hadas besar dan kecil, dan juga mesti suci daripada sebarang najis. Sa'i tidak disyaratkan perkara itu. Boleh dibuatlah keadaan kita menajis. Katakan satu orang tu dia bertawaf. Selesai bertawaf, selesailah. Sedang dia bersa'i, tiba-tiba Allah, dia rupanya ada kencing tak tus. Udah terkeluar, dia dah sedar dah. Dia cepat-cepat lap dia, terkangkang. Orang perasan, tapi dia taklah gitu. Memang tak kena apalah kan. Kalau sikit-sikit terkeluar, dia pun dah perasan, dia pun pastikan tidak mengotorkan masjid. Tapi kain umrah dia dah kotor dengan najis. Dia boleh teruskan, tak ada masalah, teruskan. Tak ada masalah, boleh teruskan, tak ada masalah. Cuma kalau dia dah sampai, kalau dah takut mengotorkan masjid, dia wajib keluarlah. Bukan sebab masalah pada sa'i, tapi masalah pada hukum lain, iaitu mengotorkan masjid. Sakit perut tiba-tiba, dia ingat entah-entah lah boleh buat sa'i dalam keadaan membatalkan wuduk. Dia rasa nak buang, dia terbuang angin. Dia pun, orang tengah ramai-ramai ni tak perasan kan. Udahnya berisi pula. Udahnya mula gerak kawan tu kan. Tak boleh begini. Ketika itu dia kena keluar sebab takut mengotorkan masjid. Tapi kalau macam contoh ada keperluan ataupun dia sikit je keluar, nak balik ke hotel lambat pula, dia boleh teruskan, tak ada masalah. Sa'i dia sah. Cuma yang disunatkan dalam keadaan suci daripada najis, suci daripada haid, suci daripada nifas, suci daripada segala-galanya. Tapi masalah hari ni, orang haid, kawasan sa'i dulu di luar masjid, hari ni dalam masjid. Jadi orang datang haid tak boleh juga buat sa'i. Bukan sebab sa'i tak sah, tapi masalahnya berada dalam masjid. Dulu sa'i di luar masjid, hari ini dah tak boleh. Lepas tu lagi kitab-kitab lama, dia kata orang perempuan haid boleh buat sa'i. Kalau contoh lepas selesai tahu, tiba-tiba dia datang haid, dia boleh terus sambung dengan sa'i. Tapi hari ini tak boleh juga sebab dulu kawasan bukanlah masjid. So tak ada masalah. Hari ini dalam kawasan masjid, jadi dia tidak boleh melakukan ibadah sa'i dalam masjid. Bukan kerana ibadah sa'i tak sah, tetapi kerana dia telah berada dalam masjid dan keadaan dia berhadas pada besar. Okey, alhamdulillah, kita pergi pada rukun yang keempat. Rukun yang keempat iaitu menghilangkan rambut. Menghilangkan rambut. Di muka surat yang ke-104. Di muka surat yang ke-104 tu saya menyebut bahawa apabila selesai seseorang melakukan umrah, iaitu dia dah selesai buat tawaf, lepas tawaf dia dah buat sa'i selesai, maka dia pergi kepada rukun umrah yang seterusnya, iaitu menghilangkan rambut. Menghilangkan rambut itu seumpama kita dah semayang sebut Assalamualaikum. Selagi tak Assalamualaikum, selagi itu dalam solat. Bila sebut Assalamualaikum, terbebaslah kita, selesailah kita daripada ibadah solat. Jadi dalam umrah, apa Assalamualaikumnya? Gunting rambut. Jadi itu adalah satu perbuatan yang wajib. Selagi kita tidak mengguntingkan rambut, selagi itu kita masih dalam ibadah umrah dan belum keluar daripada ibadah umrah. Okey. Berapa helai kena hilangkan? 3 helai. 3 helai rambut. Berapa panjang? Tak kisah.
dia ambil hujung rambut dia tiga helai sikit dia potong yang hujung cuk, tapi tiga helai rambut dia sudah terpotong. Walaupun bukan semua rambut dia potong, dia tak rentak gitu, dia potong yang hujung je, selesai. Terlebih Ustaz, ada ada masalah yang paling paling pasti, yang paling mesti kena tiga atau lebih. Ha, dua je dia, dia contoh kadang-kadang terlupa je nak bawa apa, bawa gunting, terlupa bawa gunting, ya Allah, terlupa pula. Ha, macam caranya saya selalu kata apa, cari terus, ya Allah, bawa dua, ha, tak selesai lagi, ambil satu lagi, Allah, terlebih pula, ha, tak apa. Ha, yang pasti hilang tiga helai. Selagi tak hilang tiga helai, selagi itu kita masih dalam umrah, belum bagi salam maknanya. Cukup tiga helai, ah, selesailah kita daripada ibadah umrah. Tak disyaratkan semua rambut kena hilang tiga helai tu, eh. Kalau kita kerat sikit pun tak apa, kat ujung je, kat tengah tak ada masalah, rentap ikut apa cara sekalipun, eh. Ah, pakai api contoh, eh. Dia ada lighters, boleh, eh. Tapi saya tak pernah tengok lagi orang buat di situ, eh. Tapi secara biasanya menggunakan gunting lah. Biasanya kita buat gunting, eh. Jadi sekurang-kurangnya tiga helai rambut mesti dihilangkan. Macam orang perempuan, macam mana? Orang perempuan pakai tudung, ha, masukkan tangan terus, cik, selesai. Eh, segan lah Ustaz. Okey, habis bila saya ke hotel nanti, okay, sila jalan keluar daripada masjid, pergi ke hotel. Tapi masih tertakluk dengan hukum umrah sebab tak bagi salam lagi. Ha, istilahnya tak bagi salam lagi. Sampai ke hotel, dia buka, ah, ha, selesai dah dia bagi salam dalam dalam umrah, eh. Lebih kurang begitulah dia punya, dia punya perbahasan. Okey, afdalnya apa? Afdalnya kita tengok. Kalau orang lelaki lah cerita ni, orang perempuan dia tak diistilah disunatkan botak kepala. Jangan pula jemaah orang perempuan balik-balik udahnya akhwat semua menjerit. Kenapa? Udah botak Ustaz. Ha, jangan. Sebab orang perempuan kalau botak itu menyeramkan, tapi orang lelaki kalau botak itu menyegarkan, ya. Ha, orang perempuan kalau botak menyeramkan, tapi orang lelaki, ha, botak adalah adalah apa namanya, kekacakan, eh, kekacakan. Tapi ada juga orang lelaki, dia orang Korea, eh. Kawan macam orang Korea, dia dia mahkota dia tu di situ. Ha, dia tak nak gunting. Kita kata gunting, cukur, tak mau dia. Ha, tak apalah, kan. Dia dia pilih apa namanya, Korea lagi, eh. Ha. Tapi afdalnya, afdalnya macam mana? Okey, orang perempuan selesai. Orang perempuan jangan dibotak kepala. Orang perempuan afdal dia macam mana? Afdalnya ketika dia nak nak me, apa orang kata apa, dia nak 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 me, menggunting tu, walaupun yang disunatkan tiga helai, tetapi yang afdalnya seluruh rambutnya dipotong juga. Eh, tadi kata tak boleh botak. Siapa suruh botak? Ambil rambut contoh, kan. Ha, kumpul, kan. Tapi kalau di masjid payah nak buat lah. Sampai di rumah contohnya. Ha, kumpulkan semua. Ha. Ha, macam tu. Cuma kata para ulama, kalau rambut yang untuk dibuat sanggul, dia memang bersanggul rambut dia, dia berdandan. Ha, jangan boleh di, 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 dibuang sanggul tu, sebab bila sanggul dah jadi buang, nanti tak tak dapat nak jadilah sanggul tu. Ha, jadi kalau dia tu bersanggul, ambil yang bukan bahagian sanggul. Tapi kalau dia memang bukan orang perempuan bersanggul, ah, ha, ambil semua rambut tu, tojong tu, ah, ha, gitu aja. Ha, jadi rambut ni masih ada. Ha, balik-balik orang kata, ah, ha, masih ada rambut. Eh? Orang lelaki pula macam mana? Orang lelaki pula yang sunatnya tengok dia nak buat umrah lagi ke tidak. Wajib tiga helai. Kalau dia nak buat umrah lagi, Fadilatul Syekh Said kata, eloknya jangan dicukur. Eloknya dia gunting. Ikutlah tiga helai. Tapi jangan cukur. Gunting dulu. Bila dia nak cukur, last kali. Dia target nak umrah berapa kali? Eh, bahasa nak buat tujuh kali. Ha? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gunting dulu. Tujuh. Nak buat lagi tak? Ha, ni last lah. Udah tu dah timbang, udah korang 6 kilo je. Ha. Jadi ketika itu, pada yang ketujuh tu, dia disunatkan cukur. Cuma bila cukur, kadang-kadang banyak orang tersilap. Dia nak dapat pahala cukur, tapi di masjid dia gunting dulu. Bila dia gunting, dia tak dapatlah pahala cukur. Dia dah gunting. Jadi bila, maknanya kalau orang yang terakhir tu, bila nak nak cukur, sampai selesai buat buat sa'i tu, jangan digunting apa, dia terus pergi ke ke kedai gunting rambut untuk cukur terus. Ha, masa orang tu cukur, ha, masa itulah dia dapat pahala mencukur seluruh kepala ni. Ha. Saya sendiri kalau buat umrah, saya akan buat begitu. Last sekali saya akan membotakkan kepala. Eh. Saya akan membotakkan kepala. Orang perempuan tak disunatkan botak, eh. Orang perempuan disunatkan ambil semua rambutnya di hujung tu dia, dia gunting. Eh. Di hujung saja.
Kata para ulama lebih kurang dia lah, lebih kurang satu urat jari begitu, sikit je. Tidaklah sampai rambutnya panjang, udahnya dari sini lah rambutnya. Banyak no dipotong, tidaklah, sikit je. Okey, itu berkenaan dengan ibadah rukun yang keempat, iaitu apa namanya, bercukur ataupun memotong rambut Okey. Kemudian rukun yang ke seterusnya, yang ni 108 yang telah kita sebutkan awal-awal tadi. Rukun yang kelima iaitu mengikut susunan. Yang ini telah disebutkan tadilah. Maksud dia tidak boleh seseorang itu bertawaf selagi tidak berihram. Itu berniat umrah. Dah niat umrah, dia kena pergi kepada tawaf dulu. Jangan pergi ke sa'i. Dia kena tawaf dulu. Cukup tawaf dia sempurna baru dia boleh pergi ke ibadah yang seterusnya iaitu sa'i. Dia macam sembahyang lah. Dah angkat takbir baru boleh baca Fatihah. Ni angkat takbir rokok terus. Mana nak berbahawanya, dia kena selesaikan Fatihah dulu. Selesai Fatihah, nak rokok boleh dah, tapi kalau nak baca surah ya silakan. Lepas tu boleh rokok. Rokok sujud tu tidak mana. Dia kena mengikut tu urutan yang telah ditetapkan. Jadi dalam umrah senang je. Niat umrah, tawaf, lepas tawaf baru boleh sa'i. Cukup sa'i baru boleh gunting rambut. Dah gunting rambut selesai lah sebab dia sudah melakukan umrah dengan sempurna. Di dalam umrah seterusnya, ha, dia di Mekah, pergilah ke mana-mana tanah halal. Sebab dia di Mekah lah, dia pergi ke mana-mana tanah halal. Biasanya pergi ke Tan'im contohnya, yang paling dekat Tan'im lah. Kita pergi ke Tan'im atau mana-mana tanah halal yang lain, kita pun berniat umrah. Saja aku melakukan umrah kerana Allah Ta'ala, ha, pergi semula ke tanah haram dan terus ke Kaabah. Atau kalau bahasa tak larat, ha, pergi, boleh lah nak tidur dulu ke. Tapi dia sudah, bila berniat, dia sudah terikat dengan hukum umrah. Okey, setakat ni ada sebarang persoalan? Dah 10:30, kita ada setengah jam lagi. Silakan. Masa yang sa'i tu kan 7 kali kan? Maksudnya ada 7 kali berlari je. Okey, sewaktu kita melakukan sa'i 7 kali perjalanan, di antara lampu hijau, lampu hijau tu disunatkan kita berlari. Bermaksud 7 kali berlari. Tapi bukan pada awal sampai kujuk. Ada juga bawah ni jemaah umrah, dia pada awal pun sudah berlari. Saya kata ini sudah lain macam kan. Dia sudah naik zau. Mungkin ketika itu dia sedang majzu. Ketika itu akhir bukalah lah maknanya. Dia yang disunatkan pada kawasan lampu hijau tu je, dia sunatkan berlari. Mereka 7 kali larian untuk orang lelaki. Orang perempuan main daripada awal sampai dah selesai dia buat sa'i, dia melakukan sa'i dalam keadaan tenang-tenang sahaja. Tak perlu berlari. Ada soalan sebelum kita pergi ke peringkat seterusnya? Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak pergi kepada satu permasalahan, iaitu berkenaan dengan wanita haid. 117 untuk orang perempuan lah, orang lelaki boleh tahu sajalah. Jangan pula orang lagi, saya pun datang juga baru ni ustaz. Tak apa, tak haid. Bagi sekali orang tahu. Orang lelaki jangan kata. Tapi keluar darah tu darah lain. Darah apa benda saya tak tahu. Orang perempuan sajalah Jadi wanita yang datang haid, kita tahu berihram tak ada masalah. Wanita dalam haid boleh berniat umrah. Yang tak bolehnya melakukan tawaf. Hari ini pula tambah satu lagi, iaitu tak boleh melakukan sa'i sebab dalam masjid. Jadi bagi wanita yang datang haid, dia akan timbul masalahnya apabila dia berniat umrah sampai ke tanah haram, dia masih lagi dalam keadaan haid. Kalau sewaktu dia berniat umrah, dia tak ada letakkan syarat, boleh kita letak syarat ketika berniat Sewaktu dia berniat umrah tu, dia sebut niat saja. Saja aku melakukan umrah kerana Allah Ta'ala. Itu je niatnya. Dia tak ada kata, ya Allah aku melakukan umrah selagi aku sihat. Selagi kalau aku datang haid, maknanya aku terkeluar dari umrah. Dia tak niat begitu. Dia niat biasa je. Saja aku melakukan umrah kerana Allah Ta'ala. Maka apabila sampai ke Mekah, apabila dia masih dalam keadaan haid, dia kena tunggu. Dia kena tunggu. Jadi maknanya dia lama sikit lah dalam keadaan ihram. Tapi orang perempuan dalam keadaan ihram, dia kena jaga rambut je biasanya. Jangan gugur. Jadi kita akan pergi kepada batang larat ihram. Pakaian tak ada masalah. Orang lelaki lah nak ni sikit Pakaian kita pakai ihram. Tapi mesti pakai warna putih ke? Tidak. Baru ni ayah Ustaz Afifi, dia dah bawa kain siap-siap. Dia potong siap-siap kain. Bila sampai ke hotel, dia tukar kain umrah yang putih ni, dia pakai kain. Tapi kain telah terpotong lah, bukan mencahit lah. Dia buat macam kain umrah juga. Lepas tu badan dengan tuala je, dia tak ada masalah. Okey. Jadi bagi orang perempuan, kalau dia dalam keadaan masih haid,
dia tidak boleh buat apa-apa. Dia tunggulah, tapi dia taklah rugi. Dia boleh beribadah, berzikir, dia boleh bersolat dengan Nabi, eh? Sebab tu semua ibadah besar. Di Mekah ni pahala sangat banyak, dosa pun banyak kalau kita buat. Dosa kalau kita buat di Mesir, dosa yang sama kita buat di Mekah, ha, jangan buat pasal. Jadi nak buat dosa, jangan buat dosa di Mekah. Habis nak buat di mana? Lu fikir sendirilah, eh. Nak buat di mana dosa tu, lu fikir sendiri. Kalau lu rasa lu nak buat dosa, lu pasal lah, eh. Tapi di Mekah jangan buat dosa, eh. Jangan buat dosa sebab berat. Sebab tu setengah jemaah kena pergi seokok, kan? Di Mekah, oh, berat tu. Kalau ikut fatwanya berdosa seokok ni, maknanya di Mesir seokok dosa, di Mekah lagi dosa, ha. Jadi jangan buat dosa di Mekah. Nak buat di mana? Ha, macam tadilah, eh. Fikir sendiri. Jadi untuk orang perempuan, dia boleh beribadah. Selesai saja dia selesai apa namanya, dia, darah haid dia berhenti, dia boleh bersihkan diri. Kemudian dia boleh terus melakukan tawaf. Cuma kena hati-hati sikit. Saya cadang ni, kalau dah darah tu dah turun, berhenti, jangan terus mandi, tunggu dulu. Sebab ada kes juga, dia dah berhenti, dia terus buat umrah, dia terus pergi tawaf, tengah-tengah tawaf keluar lagi, Allah, dia tak selesai lagi. Ketika itu macam mana ceritanya, tak selesai. Lebih dahsyat aku baru ni pernah berlaku, dia dah selesai gunting pun semua selesai lah. Sampai ke hotel, sehari dua keluar balik darah. Maknanya, oh, tak selesai lagi haid dia. Dan kadang dia sudah menggunting rambut dalam keadaan masih lagi dalam keadaan rupanya dia belum selesai umrah, sebab dia buat tawaf tadi keadaan haid rupanya. Jadi maknanya tunggu dulu bagi tengok macam mana, memang rasa-rasanya insya-Allah dah selesai ke. Kalau dah macam tengok dah okey, kemungkinan besar dah tak keluar, masa tu baru mandi, eh. Sebab kalau macam kes tadi, dia ingat dia suci. Dia buat umrah selesai dah, dia sudah selesai, dah gunting apa semua dah. Sehari lepas tu keluar balik, mana boleh antara dua haid tu sehari je, mesti sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi bila tengah-tengah tu kurang 15 hari, maknanya dia masih dalam keadaan haid. Jadi ketika itu dia terkait dengan masalah pantal larang ihram, iaitu menggunting rambut ketika masih dalam keadaan ihram. Jadi untuk orang perempuan, dalam 117 tu saya datangkan, wanita, berapa perbahasan tentang wanita haid, macam mana kalau darah tak berhenti, katakan sampai dah dekat nak balik dah. Contoh macam kita jurat jawi, sampai nak ke Madinah dah, dia masih tak selesai lagi haid dia. Jadi Ustaz Farid kata macam mana? You punya pasal lah gitu ke? Tak, jangan begitu sian ke dia. Dia buat macam mana? Ha, di saat itu dia dah terdesak. Kalau dia tak buat umrah, orang nak keluar dari Mekah ni. Dia bukan orang situ, kan, kena tinggal. Dia pula tak ada suami nak menunggu dia, contoh. Jadi dia buat macam mana? Fatwa Darul Iftah mengatakan, di saat dah terdesak gitu, bolehlah dia masuk ke Masjidil Haram walaupun dah ada haid. Maknanya dia bersihkan diri dia takat mana yang dapat, dia pakai tuala wanita betul-betul supaya dia tidak mengotorkan masjid, dan dia buat tawaf walaupun sedang dalam keadaan haid. Guru mazhab Syafi'i tak boleh ni. Dalam mazhab Syafi'i dia kena tunggu. Orang balik, ah, baliklah. Dia kena tunggu. Aku mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab zaman dulu tak ada masalah, dia ke Mekah pun lama, bukan seminggu dua, bukannya sehari dua. Dia tunggu lama, memang sempat orang perempuan tu dah suci apa semua. Orang dulu datang jauh. Jadi ambil masa datang ke Mekah tu, eh, kau sehari dua pun ke Madinah. Hai, putih horat, kan? Dia pun berjalan punya dah lama, naik unta. Jadi sampai Mekah lama, kadang sebulan. Oh, pergi ke Madinah. Jadi tak timbul masalah ni. Hari ni pula kita disebabkan kos, kita tak dapat nak duduk lama di Mekah Madinah tu. Jadi kadang-kadang di Mekah 4 hari, 5 hari saja. Jadi bila dah terdesak sangat, orang perempuan ketika itu dia boleh bersihkan diri dan dipegang fatwa Darul Iftah Al-Musriyah. Dia selesaikan diri dia, bersihkan pakai pad elok-elok. Dia masuk ke kota, dia masuk ke Masjidil Haram walaupun dalam keadaan haid. Dia tawaf macam biasa, dia sa'i macam biasa, dan dia, tapi dia tak ada sembahyang sunat tawaf lah, eh. Dia tak ada sembahyang sunat sebab dia haram solat sebenarnya. Masjid pun tak boleh masuk sepatutnya, tapi dah terdesak. Dia selesai buat tawaf 7 kali itu, dia selesai buat sa'i, dia dah gunting, dia keluar balik dalam masjid, selesai dah tu. Dia dah selesai gunting, selesailah umrah dia walaupun dia dalam keadaan haid. Dan dia hendaklah menyembelih seekor unta kalau ada duit. Ustaz, unta, ustaz, saya kambing pun harap ustaz belanja ni. Kalau begitu,
Ketika itu tidak mengapa, tak ada masalah, dia tidak diwajibkan. Tapi sangat dituntut kalau dia ada kemampuan. Dia kata, unta, Ustaz nak berapa Ustaz? Itulah itu jawapan. Sekalikan nasi-nasi ke ataupun unta saja? Unta tu sepatutnya kita nak ambil, unta jantan dengan betina sekali ke macam mana? Kalau dia punya tu, but, dia kata kalau Ustaz nak 100 ekor unta, saya ada apa bank apa semua. Saya akan cadangkan boleh bagi ke Ruak Jawi, itu cadangan-cadangan. Tapi tak termasuk ukur umrah lah. Jadi kalau dia ada kemampuan, eloknya dia menyembelih unta. Maksudnya dia suruh orang sembelih unta, lepas tu dia boleh makan unta tu, tak boleh lah. Unta tu untuk disedekahkan ke fakir miskin yang ada di Mekah. Itu satu penyelesaian lah. Tapi saya sendiri di muka surat yang ke-119 tu, saya mencadangkan setelah melihat banyak perkara yang isunya, khususnya masalah orang perempuan ni, kadang-kadang tak sengaja dia ingat dia dah selesai haid, rupanya idak selesai lagi, menyebabkan kadang-kadang berlaku tempat dah potong rambut, rupanya Allah masih haid rupanya, ingatkan dah suci, rupanya lah kena haid. Jadi benda-benda begitu ada yang berlaku. Maka saya mencadangkan bagi orang perempuan, dia ketika berniat ihram tu, sama ada dia sedang datang haid atau tidak, dia berniat secara bersyarat. Di muka surah Al-119 tu, saya terus buat cadangan tu, cadangan pada saya, bagi memudahkan wanita ni, tak kira lah bagi wanita yang memang ada datang haid lah. Tapi kalau wanita tu dia dah berusia dah 50, tak datang lah kot, biasanya tak datang. Tapi kalau macam biasanya di usia muda wanita akan datang haid. Jadi walaupun dia masa berniat ihram tu sedang haid atau tidak, saya cadangkan. Ni cadangan, nak ikut ya silakan. Tak nak ikut, dia terkait dengan masalah kalau dia ada haid, dia kena buat macam saya sebut sebelum tadi lah. Jadi saya cadangkan untuk wanita. Ada juga yang mengambil ubat supaya darah dia tak keluar, bolehlah juga. Tapi ada penyelesaian yang tak perlu kepada makan ubat apa semua, kan senang. Ini cadangan saya. Iaitu suatu dia berniat umrah, dia niat macam ni, saya telah berniat ihram untuk melakukan umrah. Disuruhlah hati dia begitu, saya telah berniat ihram untuk melakukan umrah. Sekiranya saya ketika ingin melakukan ibadah tawaf berhadas besar disebabkan haid, maka saya adalah orang yang halal. Sebab itu saya adalah orang yang halal. Dia niat begitu untuk orang perempuan. Saya berniat umrah, tapi kalau saya sampai Mekah nanti tiba-tiba saya dah keadaan haid, tak kira lah memang daripada niat tu dah haid atau baru datang haid masa sampai Mekah, yang penting masa dah nak buat tawaf tu rupanya haid pula, masa dalam keadaan haid. Maka kalau begitu yang berlaku, masa dalam dia niat masa di Miqat itu, dia niat kalau saya sampai ke Mekah nanti saya tiba-tiba masih dalam keadaan haid atau tiba-tiba datang haid, maka saya adalah orang yang halal. Sebab itu saya adalah orang yang halal. Jadi kalau dia niat begitu, apa yang berlaku pada diri dia? Bila sampai Mekah dan dia didatangi haid, sama ada daripada awal datang haid atau baru datang haid, maka apa yang berlaku pada dia? Serta-merta dia sudah terbebas daripada ibadah umrah. Jadi dia boleh hidup seperti biasa, dia tak berkait dengan hukum akad umrah. Cuma dia tak buat umrah. Ya Allah Ustaz, kami datang daripada jauh nak buat umrah, bukan datang ke Mekah jalan-jalan. Kan? Ini dah terbebas lah ceritanya. Kan? Ada penyelesaiannya, tunggulah. Jadi tunggulah keadaan tenang. Hai-hai, bila nak berhenti kan? Tunggu. Akhirnya haid dia berhenti. Alhamdulillah, dia boleh buat umrah. Habis nak niat di mana? Sekarang dia di mana? Dia di Mekah. Maka dia perlu berniat umrah seperti orang Mekah nak buat umrah. Tak perlu pergi ke Rabir, tak perlu pergi ke Qarnu Manazil. Dia pergi ke mana? Tanah halal. Di Sayyidatuna Aisyah contoh, bukan Sayyidatuna Aisyah di Mesir, Masjid Sayyidatuna Aisyah di Tan'im. Dia niat di situ, dia masuk balik, dia buat umrah. Tunggu. Allah Ustaz, kenapa yang lama berbenar ni? Selalu sehari dua, ini dah sampai 6-7 hari dia tak berhenti-berhenti. Ketika itu dia ambil pendapat Darul Ifta' al-Musliyah tadi, dia pergi ke Tan'im, dia niat, dia masuk dalam keadaan haid, dia masuk dalam Madinah, Masjid Al-Haram, tawaf, sa'i, nak kena haid, dan dia dapat melakukan umrah. Itu cadangan saya lah, supaya tidak bermasalah dari segi pantang larang umrah. Okey, secara perkara yang saya kirakan penting, itu maknanya sudah selesai. Cuma ada satu lagi masalah yang berkait dengan orang lelaki dan orang perempuan, iaitu kalau dia ada mudah ceritanya kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Sebab syarat nak melakukan tawaf mesti dalam keadaan tidak ada najis. Orang yang kencing tak lawas ni macam mana?
ada dua keadaan. Saya dulu pernah juga kena kencing tak lawas ni. Cuma bukanlah maksudnya saya punya kencing tu kencing keluar je. Keluar, keluar. Dia taklah keluar sampai gitu kau tidak, tak boleh ke mana lah saya duduk dalam bilik air je lah. Dia kadang-kadang terkeluar sikit je. Kan, terkeluar lagi je. Titis-titis kan. Sekiranya keluar. Tak ada waktu dia tak keluar. Tapi saya tak kena begini. Saya dulu kena ada waktunya lepas qada hajat, lebih kurang dalam setengah jam pertama. Masa tu nak keluar-keluar. Dah kira kan dia nak keluar lagi. Peringkat awal ni. Tapi sekarang dah alhamdulillah tak ada dah. Dulu saya tahu, saya lebih kurang dalam setengah jam betul dapat dia akan keluar sikit-sikit. Tapi lepas tu dia tak keluar lah. Jadi kalau orang tu dia dalam keadaan macam ni, macam kes ni, dia bukan sensor keluar, maka dia tunggu kejap. Dia tunggu sampai dia sampai pada waktu yang biasa dia dah tak keluar kencing, masa tu baru dia bersihkan diri apa semua, dia tawaf. Tapi kalau katakan, saya tak tahulah sebab benda ni agak sensitif, tapi kalau berlaku dia kencing tak lawas yang berterusan dan dia pula peserta umrah, dia buat macam mana? Dia akan berkait dengan masalah daimul hadas. Orang yang hadas ni setiasa keluar. Sama juga macam contoh kalau kalau berlaku pada wanita istihadah. Ni juga hukumnya sama. So macam mana? Dia jangan tawaf dulu. Mudahnya untuk mudah ke diri, diri dia. Sebab kadang masa kita buat tawaf tu masuk waktu solat. Untuk mudahkan diri dia, dia jangan masuk ke Masjidil Haram dulu. Dia tunggu sampai masuk waktu. Sampai masuk waktu baru dia ke bilik air. Dia masuk tandas, dia masuk azannya, dia masuk tandas, bersihkan diri. Disebabkan najis dia sentiasa keluar, dia kena pakailah something yang memastikan supaya najisnya tidak keluar, iaitu dia pakai pampers ke, atau maafkan sebut, maaf sebut eh, dia ambil plastik ke, dia buat dengan cara tertentu supaya najis yang keluar tu tidak mengotorkan ke ihram dia. Okey. Cuma dia kena bayar fidyah sikit lah. Dia kena bayar fidyah kerana dia sudah memakai sesuatu yang meliputi alat dia. Contoh macam kalau dia pakai pampers tu tak boleh sepatutnya. Orang berihram tak boleh pakai seluar dalam, tak boleh pakai pampers. Tapi kalau dah terpaksa maka tak ada berdosa. Cuma dia akan berkait dengan masalah. Masalah dia kena bayar fidyah. Nanti kita akan bincangkan. Jadi kalau macam kes orang ni, dia masuk waktu, dia masuk tandas, dia bersihkan diri, kemudian dia zabat nafsah, pakai yang sepatutnya apa semua. Lepas tu dia sembahyang. Lepas waktu kan dia sembahyang, lepas sembahyang terus dia pergi ke masuk ke dalam masjid dan dia buat tawaf. Tak perlu ambil wuduk sekali lagi. Dia buat tawaf, lepas tu buat sa'i. Tak ada masalah. Cuma katakan selepas dia tawaf tu masuk waktu. Masuk waktu baru. Sebab tu saya cadangkan lepas habis azan terus istinja, solat terus, barulah tawaf. Sebab takkanlah habis sembahyang tiba-tiba masuk waktu kesusnya pula, lama benar dia tawaf, dia buat apa? Biasanya sebat. Jadi kalau dia buat cara yang saya cadangkan tadi, dia selesai buat tawaf, selesai, mungkin akan azan masa dia sedang sa'i. Tak ada masalah. Sebab sa'i tak disyaratkan kena ada wuduk. Okey. Cuma masa sa'i tu kalau dah azan dia tak sembahyang lah. Dia tunggu kejap, orang semayang dia tunggu kejap. Sebab dia kena berwuduk sekali lagi untuk sembahyang yang keseterusnya. Tapi sebabkan sa'i tak perlukan wuduk, so orang semayang dia rehat kejap. Habis orang semayang, dia sambung sa'i. Lepas tu dia semayang lah, lepas tu tak masalah. Saya cadangkan begitu supaya memudahkan dia. Sebab kalau dia contoh, katakan ya, dia berwuduk masuk waktu, katakan zuhur masuk pukul 12, pukul 2 baru nak semayang. Lepas semayang apa semua, terus masuk tawaf. Tengah-tengah tawaf azan, tak ke kelam kabut dia tu, dia buat macam mana? Sebab kadang-kadang nak kesai tu takut dia tak sempat apa semua. Takkan orang semayang, dia tak semayang, dia tempat tawaf. Nanti orang ambil gambar, tengok, syekh daripada Mesir, orang semayang dia terpacak begitu, tak semayang. Kan tak elok no pun itu. Jadi saya cadangkan begitu supaya dia, sebab kenapa dia tak ada semayang? Sebab dia kena berwuduk sekali lagi dan dia kena kodok hajat semua tu, dia kena buang najis tu. Dia banyak roja, dia kena selesaikan. Sebab untuk orang yang hadas dia berterusan keluar tu, maka dia kena setiap kali masuk waktu dia kena bersihkan diri, dia kena pakai pampers sekali lagi ataupun ikat semula yang sepatutnya, baru dia boleh solat. Jadi mudahnya dia hanya akan melakukan tawaf selepas selesai sembahyang di awal waktu. Dan ketika itu insyaAllah masa dia tawaf tu tak masuk waktu yang baru. Dia selesai tawaf, dia selesai sa'i. Kadang-kadang lepas habis sa'i baru masuk waktu yang keseluruhnya. Jadi selesai, mudah untuk dia. Ini antara benda yang perlu diambil perhatian lah.
pertama orang perempuan haid, dan yang kedua kalau orang itu didatangi hadas yang berterusan. Okey, kita ada 20 minit yang berbaki. Kita terus pergi kepada perkara-perkara yang tidak boleh dibuat sewaktu berihram. Bila masuk berihram, iaitu bermula daripada dia berniat umrah. Kalau contoh dia berniat umrah masa di lapangan terbang Kaherah, step berniat dia tak boleh dah buat benda-benda ni. Dia tak niat lagi, boleh lagi. Dia kata khabar, baru dia niat, ya silakan. Tapi dia sudah terikat dengan hukum hakam umrah ketika itu. Okey, apa pantang larang ihram? Di sini ada banyak hukum pantang larang ihram, dan kalau berlaku apa perlu dibuat, semua saya dah sebutkan di sini. Yang pertama, pelanggaran pertama, tindakan seseorang lelaki yang memakai pakaian yang meliputi tubuhnya atau memakai kasut yang membaluti kaki. Ini tidak boleh dibuat. Sebab tu orang lelaki dia pakai macam ni je. Itu ada perbahasan lagi kalau kain ihram ni berbutang. Nanti kalau eloknya jangan beli yang berbutang. Tapi kalau dah berbutang, okey, baca buku ni balik. Ada penyelesaian dia. Ada cara penyelesaian dia. Orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan ni nak pakai jubah, nak pakai apa namanya stocking, nak pakai kasut, ya silakan. Orang lelaki saja tak boleh memakai pakaian yang menutup tubuh dia. Tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai jubah, sebab jubah ni dia membaluti tubuh dia. Dalam keadaan dia bersarung gitu. Tapi kalau ini, walaupun dia balut tubuh dia, tak ada masalah. Sebab walaupun dia membalut, katakan begini ya. Okey, katakan saya punya kain ihram ni, saya buat macam ni. Kan saya balut kat tubuh saya. Tapi tak ada masalah, dia tidak berikat. Cuma dalam mazhab kita jangan dia buat gini. Dia pergi saja sonong ya. Dulu belajar pengakap, jadi ada sipulan mati, sebutan itu sipulan ini. Ini kalau macam ni tu tak lupa dah nama dia. Macam ni. Yang ni dah tak boleh sebab dia sudah dianggap sebagai pakaian yang macam dah dia jadi satu pakaian dah. Jadi dia tak diikat lah. Biar akan lepas gitu. Tapi kalau macam kain ni pula, dia boleh ikat. Dia ambil tali contoh boleh. Tapi kita tak buat lah. Sebab tu orang di bahagian bawah, kain bahagian bawah ni sebab diperlukan, nak pakai tali pinggang pun semua boleh. Tapi kalau yang atas ni tak ada keperluan. Saya malu lah badan saya sebab saya baru one pack, belum ada seat pack lagi. One pack ke seat pack ke, dia tidak boleh diikat. Okay, jadi orang lelaki dia tidak boleh memakai pakaian yang membalut tubuh dia. Tak disyaratkan mesti berjahit. Kalau kain yang bertenun pun tak boleh juga. Kain yang berkait, dia tak jahit, dia kait pun tak boleh. Yang penting jangan memakai pakaian yang menyelubungi tubuhnya. Kemudian dia juga tak boleh pakai kasut. Orang lelaki tak boleh pakai kasut sebab kasut dia telah menutup kaki dia. Sebab tu dia tak boleh pakai kasut. Dia boleh pakai selipar. Mudahnya dia boleh pakai, dia pakailah selipar. Dan adalah perbahasannya kalau di sini kata kalau macam apa namanya selipar dia pakai kasut ataupun dia pakai sandal kalau selipar biasa yang di buku surat yang ke-126 ni mungkin orang akan tanya kalau selipar biasa yang mendedahkan hujung jari-jari kakinya dari arah hadapan dan juga akan turut mendedahkan kedua-dua tumitnya serta mendedahkan dua buku lalinya, maka ia dibolehkan. Jadi kalau nak pakai sandal tutup kaki dia sikit, tapi hujung jari kaki dia tu dia contoh jadi saya macam ni kan, daripada arah depan ni terbuka jari tu, tak ada masalah. Kemudian buku lali saya tak ditutup oleh kasut tu, dia tak ada masalah. Dan dalam masa sama tumit saya juga dapat dilihat daripada arah orang belakang, boleh tengok tumit saya. Okey, tak ada masalah walaupun di permukaan kaki tu bertutup. Mudah cerita beli je selipar Jepun tu, itu memang selesai masalah. Nanti kalau saya punya selipar ni macam ni banyaklah perbahasannya. Jadi mudah cerita beli selipar Jepun, murah kan. Okey, tu untuk orang lelaki dan tak bolehlah pakai apa seluar dalam pun semua tak boleh. Baik, itu yang pertama. Orang perempuan tak ada masalah, dia nak pakai apa benda pun tak apa. Ada pakaian orang perempuan tak boleh pakai, kita pergi yang kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi ke okey, kalau berlaku apa namanya masalah pelanggaran hukum, dia pakai macam mana? Itu semua saya dah sebutkan di sini apa yang perlu dibuat. Kadang kita tak sengaja juga nak terlupa. Cuba nak try pakai kasut. Tengah hukmah dia macam mana? Kalau terlupa cepat-cepat cabut. Jadi tak ada masalah apa. Tapi kalau dah teringat saja pakai lagi, ketika itu dia akan pergi kepada masalah fidyah. Ada dibincangkan
di muka surat 130 tu apa benda yang kena buat kalau berlaku pelanggaran. Saya tak bincanglah kalau nak buat apa, itu insyaAllah ada mutawif, dia akan terangkan lah. Okay? Tapi dalam buku ni kalau baca insyaAllah akan jelas apa benda yang perlu lakukan. Kemudian pelanggaran yang kedua, pantang larang yang kedua, orang perempuan dia tak boleh pakai sarung tangan. Orang lelaki boleh, orang lelaki baju pun tak boleh, sarung tangan lagi lah tak boleh. Cuma orang perempuan sebab dia boleh pakai pakaian, dia boleh pakai sarung, dia tak boleh pakai sarung tangan. Baju boleh tapi sarung tangan tak boleh pakai. Orang lelaki boleh sebenarnya, pun tak boleh juga. Jadi orang perempuan tak boleh pakai sarung tangan. Tapi kalau dia tutup tangan dia dengan ni, tak ada masalah. Ni bukan sarung tangan, ni memasukkan tangan dalam baju, tak ada masalah. Atau dia ambil kain, dia balut tangan dia macam ni. Ni bukan sarung tangan, tak ada masalah. Tapi kalau sarung tangan pakai tak boleh. Kemudian seterusnya, pelanggaran yang ketiga, 135, mewangikan pakaian atau badan dan meminyakkan rambut kepala atau sebarang bulu di wajah. Iaitu ketika kita telah pun berihram. Kalau ingat tadi, sewaktu mula-mula nak pakai ihram, sebelum berniat ihram, kita disunatkan mewangikan badan kita. Mewangikan badan kita. Tapi macam orang perempuan ni, kena pastikan wangian yang sesuai lah. Jangan sampai dia lalu tu sebab orang jangan sampai begitulah. Yang penting dia mewangikan badan dia supaya tidak terkeluar bau-bau yang tak sepatutnya. Jangan sampai maknanya orang lelaki jadi terasa harum syurga. Jangan buat pasal begitu. Kita nak buat umrah ni, bukan nak pergi ke baik muslim ni. Kita nak buat umrah. Tapi kalau ada rezeki kat sana, tak nak buat macam mana. Okey, jadi kalau kita ingat tadi, sebelum kita berniat umrah, kita disunatkan mewangikan tubuh. Tapi jangan diwangikan pakaian, sebab masalah mewangikan pakaian dia akan timbul bukan masa tu. Masa sepanjang kita berumrah, tiba-tiba kita masuk bilik air, kita buka pakaian umrah kita, lepas tu kita pakai pakaian yang wangi tu, itu dia akan timbul masalah. Saya ada sebut di sini, cuma saya tak sentuh sekarang lah. Mudah cerita ni kita elakkan. Kalau berlaku, boleh buka balik buku ni, tengok apa dia kena buat. Jadi pelanggaran yang ketiga ni maksud dia apa? Setelah kita berniat umrah, kita tak boleh nak pakai minyak wangi lagi. Saya niat, Allah tadi terlupa nak wangikan badan lah sebelum niat. Saya wangikan sekarang. Pasal. Tak boleh lah. Kita tidak boleh mewangikan pakaian kita atau tubuh badan kita. Dan bahkan tidak boleh meminyakkan rambut kepala atau sebarang bulu di muka. Bulu kaki, bulu tangan nak minyakkan tak masalah. Ambil minyak kan? Kat tangan kering lah. Nak letak minyak. Ya, tidak masalah. Tapi di muka, sebab di muka kita ada bulu-bulu ni, di rambut, tak boleh juga. Jadi sepanjang umrah, orang lelaki ke orang perempuan ke, tak boleh pakai minyak rambut, tak boleh mewangikan, tak boleh mewangikan pakaian dan juga badan, dan tak boleh mewangikan, meminyakkan rambut dan juga sebarang bulu yang ada di muka. Okey? Kalau basuh kain ihram dengan minyak, dengan sabun basuh yang wangi, tak ada masalah. Sebab sabun basuh tu, kalau ikut pendapat dari ustaz, sabun basuh yang wangi tu tujuannya untuk, tujuan utamanya untuk membersihkan pakaian, bukan untuk mewangikan. Maknanya kalau dia pergi tambah pula pewangi, tak boleh. Kadang-kadang ada kan, dia punya liquid untuk mewangikan, bukan untuk basuh. Dia ada yang basuh, lepas tu tambah pula untuk wangikan. Yang wangi tak boleh. Tapi kalau pakaian kita beli Ariel, memang wangi baju kita. Tapi bukan tujuannya untuk mewangikan. Dia memang tujuan untuk basuh, cuma dia bawa wangi. Tak ada masalah. Ada masalah-masalah tu saya bincangkan juga di sini. Kalau dia contoh dia pegang Kaabah, tiba Kaabah tu wangi, dia buat macam mana? Ada semua dibincangkan di sini. Itu masalah-masalah yang mungkin boleh berlaku tapi jarang berlaku. Tapi saya datangkan jugalah apa benda yang dia kena buat kalau berlaku. Cuma di sini saya tak sentuh. Antara yang disebut oleh para ulama, meminyakkan rambut dan bulu di muka ni bukan mesti minyak rambut saja. Kita makan contoh pergi ke sana Hadramaut, makan daging, dia punya lemak tu, subhanallah, kita pun azim, pergilah basuh cepat kan. Sebab kalau kita terlupa, cepat-cepat basuh, tak kena apa. Tapi kalau kita dah teringat tapi tak basuh juga, tak hilang kan, dia terkait dengan masalah fidyah dan berdosa. Sapuk rambut dengan lemak-lemak tu, dia kata sayang nak buang sebab bau Makkah al-Mukarramah, dia nak sapu rambut dia, tak boleh. Dia
ia ada dibincangkan tu, pukul 141 tu. Saya letak gambar lagi. Saya ingat lagi. Saya gambar ni sebab saya cari di internet tak apa nak ada gambar. Tak berselit, tak bersesuai. Saya khabar ke isteri saya, "Moh lah kita pergi kedai Arab di Kuala, Kuala Kangsar." Order nasi saya dan masuk ke gambar ni. Inilah ni nasi Arab Kuala Kangsar eh. Musak 141 tu. Okey. Cuma taklah sesedap yang di Mesir. Saya tengok kushari Mesir sedap lagi eh. Okey, minyak angin. Kadang-kadang pakai minyak angin, tak di sini tak ada masalah, tapi kalau di lumur di terkena rambut di kepala, terkena bulu di muka, dia berkait dengan masalah minyak Jadi ini ada benda-benda. Tapi kalau saya terpaksa Ustaz, dia bincang, terpaksa tak berdosa. Tapi dia kena bayar fidyah . Dan fidyah itu berpatutan, tidak berat insya-Allah. Okey, seterusnya pelanggaran yang keempat, 145. Tindakan seseorang lelaki yang menutup seluruh kepalanya atau sebahagian kepalanya dengan apa saja yang diiktibar sebagai penutup. Tak boleh. Sewaktu kita sudah berniat umrah, tak boleh menutup kepala. Tengok 145 tu, saya pakai topi tu. Tu saya pakai ihram tu, maksudnya saya berdosa tu. Janganlah salah faham. Ya. Saya ketika itu pakai ihram, tapi saya belum berniat lagi. Kami masa tu daripada Mekah nak pergi ke tempat ihram, tapi kami menyinggah. Tengok apa namanya muzium. Jadi di situ adalah dia pun ambil gambar apa semua. Antaranya topi tu. Saya berkenan no, topi tu. Saya pun pakai. Oh, kita pakai ramai. Pakai topi. Tapi saya tak niat umrah lagi. Walaupun saya pakai ihram, tapi saya belum berihram. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau saya dah berihram, pakai macam ni, tak boleh. Dan antara yang tak boleh selain daripada tak boleh pakai kopiah, antara yang kadang orang lelaki selalu terlupa kan. Dia dah berpakaian ihram, dah berniat ihram apa semua. Weh, panasnya. Panas. Ini juga tidak boleh. Allah terlupa. Tak boleh cakap Allah terlupa ya, sebab Allah tidak lupa ya. Tapi Allah, maksudnya ya Allah, aku terlupa tu takdir ya, sebab kalau sebab Allah terlupa, dia buatkan masalah syirik. Dia akan buat masalah takfir ya. Tapi kita tidaklah faham gitu. Ya Allah terlupa, maksudnya ya Allah saya terlupa tu takdir ya. Jadi kalau terlupa, cepat-cepat kena. Dan tak kena apa. Tapi ya Allah, saya terlupa. Ya Allah, ya Allah. Sengaja melambat-lambatkan. Ketika itu dia akan berkait dengan masalah fidyah dan dia berdosa. Itu antara benda kadang-kadang orang terlupa ya. Panas kadang-kadang tiba-tiba tutup kepala gitu. Nak comel tak comel tak jatuh. Comel tak comel. Tak boleh seorang lelaki tak boleh menutup kepala. Saya cerita benda yang pernah berlaku lah, tapi benda yang orang sana terlupa. Dia tutup, ihram, dia pun tutup ni. Dia tak kena apa, sebab segera. Okey, adalah masalah pakai payung boleh tak boleh, itu semua saya sebut boleh lah. Apa tidur, apa letak kepala di atas bantai, atas bantai contoh. Tutup kepala juga tu, walaupun tak semua kepala, sebahagian kepala. Jadi boleh ke tak boleh, tak ada masalah. Habis tu kalau saya tidur dengan kaki selimut, tak boleh sebab menutup juga kepala. Jadi ada perbahasan-perbahasan yang ada disentuh di muka surat 145, 46 tu boleh bacalah . Tapi yang penting-penting ni saya sebut tadi. Okey, hukum pelanggaran ni pun saya dah sebut. Setiap satu pelanggaran tu saya ulang balik supaya kalau kita berlaku contoh, Allah, saya telah melakukan pelanggaran ni, terus rujuk. Okey, apa hukum pelanggaran? Boleh baca terus . Sebab kalau lelaki tak fiqah biasa, dia akan ulang, dia hanya sebut sekali je. Tapi disebabkan kita kadang-kadang tak, yalah, kita bukan buat umrah tiap hari, bila berlaku kadang kita tak ingat apa benda yang kena buat, kita boleh terus rujuk masalah pantang larang yang berlaku dan kalau berlaku apa yang perlu dibuat. Ada sistem tu di sini. Okey, musab 150. Allah, kita dah terlebih 5 minit sikit tak pergi boleh . Saya minta maaf dari pihak apa namanya, pihak Negeri Pahang, saya telah melanggari janji . Okey, yang kelima, wanita tidak boleh menutup wajahnya atau sebahagian wajahnya. Memang orang perempuan tak boleh pakai pudrah. Orang perempuan tak boleh pakai pudrah setengah umrah. Orang perempuan kalau sedang buat umrah contoh, terlarat bila hotel, boleh tidur, tutup muka. Tak boleh. Dia kena sampai dekat sini je boleh tutup. Dia boleh pakai baju je biasa, tapi dia tak boleh menutup muka. Orang lelaki boleh nak tutup muka, tak ada masalah. Orang lelaki tak ada masalah menutup muka. Tapi jangan sampai menutup
kepala. Ha, dia dia beza situ. Jadi orang lelaki umrah ketika tidur dia boleh tutup muka dia. Orang perempuan umrah dia kena mendedahkan wajahnya eh, supaya dilihat oleh kawan-kawan dia yang tak tidur eh. Okey. Baik, itu pelanggaran yang kelima yang tak boleh dibuat sepanjang dia masih dalam keadaan ihram. Bila berakhir ihram? Ketika telah potong rambut. Potong rambut, maknanya dia telah selesai melakukan umrah, sudah tidak berkait dengan pantang larang ihram. Okey, yang keseterusnya, pelanggaran yang keenam, menghilangkan rambut di kepala atau sebarang bulu di tubuh, sama ada sengaja atau tidak. Kalau sengaja berdosa, kalau tidak tak berdosa, tapi terkait dengan masalah fidyah ataupun dam, tengok keadaan. Okey, mudahnya janganlah kita ni masa kadang-kadang umrah kena hati sikit. Yang ni banyak berlakunya. Kadang-kadang kita berwuduk kan. Ataupun kadang-kadang kita masa berwuduk tu biasa kita sentai suka kuat alam kan. Si jentu ya. Ha, mudah. Has. 2 3 ha ni pun selai dah turun. Tapi saya tidak berihram lagi. Ha. Tapi kok ada pula yang bertawassul ni simpan dia kan. Siapa khabar istighasah tu syirik eh? Saya dah disyirikkan eh? Alhamdulillah. Sampai hati demo eh. Okey, jadi ketika kita kita dalam ihram kena hati sikit, sebab yang ni masalah sering yang berlaku. Dan Allah Ustaz, saya Allah Ustaz ah. Ha, sikit-sikit begitu banyak berlaku ketika berwudu eh. Dia punya apa orang kata apa, dia punya petua dia. Selama ni kita berwudu, lepas wudu tengok tangan tak? Ha, kekalkan begitu. Tapi selalunya masa masa berihram ha, itu yang berlaku. Dia berwuduk elok dah. Ha. Ai, ya Allah, pergi tengok buat apa? Mas selama ni tak pernah pula. Okey. Tangan. Kepala. Alamak. Tengok tak? Tengok. Tengok juga. Tak payah tengok. Sebab kita tak disyaratkan setiap kali kita berwuduk kena tengok tangan. Dan kalau boleh pegang ni, selesai masalah. Saya peringkat awal, ya begitu juga. Seram juga. Kerja. Allah. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Alhamdulillah tak ada. Lega hati. Tak payah. Itu itu dia punya petua. Kita tak diwajibkan menengok tangan. Sebab yang banyak dah berlaku iaitu. Oh, dah. Dia dia berwuduk. Sebab berwuduk, kita macam orang lelaki wajib pastikan seluruh janggut kita ni dikena air. Ha. Kan? Janggut kita kalau tak, macam yang terkeluar ni pun wajib kena air. Jadi kita kena selat-selatkan dia. Okey, selat okey, khas. Dia kan? Tak payah. Tak diwajibkan untuk menengok tangan. Nak pastikan jatuh ke tidak janggut. Tak ada masalah. Terus. Okey? Jadi itu benda yang perlu dipastikan. Dia punya betul begitu. Bila kita mandi ke apa, orang bumbar mandi kan? Mandi, saya katakan dia dia dah keluar haid, berhenti dah nak mandi. Mandi macam biasa, tak perlu nak menengok-nengok. Sebab yang hanya akan menyebabkan kita terkena fidyah kalau rambut itu gugur dengan pasti disebabkan kita. Sama ada kita yang, istilahnya kita lah menariknya. Tidur malam contoh, tiba ya Allah, tengok Allah ada rambut. Ah, sudah. Saya tidur tadi rambut ni macam mana, dia gugur sendiri ke saya menarik ke? Tak payah. Baik, kalau kita tidur, gugur tu kita bukan-bukanlah. Tak masalah. Selesai. Tengah bertawak, Allah. Ada bulu lah kat kain umrah ni. Ah, sudah, bulu siapa? Ada ke awak tahu bulu tu bulu siapa? Pasti kau bulu awak, tidak. Saya tak pasti juga, banyak juga bulu-bulu yang jatuh di Masjid Haram tu. Kan, rambut orang apa semua. Ada pun tak pasti. Tapi kemungkinan, kemungkinan tak kemungkinan, benda tak pasti, selesai. Islam mudah. Tapi kalau memang contoh dia berwuduk sentai. Allah, ha nampak dia tak. Ni bukan aku bukan. Bukan aku je tadi. Dah dia memang dia secara zahir memang dia punya tindakan. Ah, dia berkait dengan masalah masalah pantang larang ini eh. Jadi dia ada perincian dia, kalau selai berapa, kalau dua helai berapa, tiga helai berapa, tiga helai dalam satu masa berapa. Dia gugurkan semuanya. Ada tu ada perinciannya, cuma saya tak nak bincang di sini sebab benda tu saya telah perincikan dalam buku ni, buku-buku manfaat, dan tujuannya supaya kalau berlaku kita rujuk. Kalau tak berlaku tak payah. Ha, tak payah kita ni. Tapi untuk ilmu tak ada masalah, kita nak baca ya. Tapi untuk untuk umrah yang terdekat ni, maknanya pastikan kita tidak timbul masalah isu rambut ni. Memang kita orang Melayu yang ni lah banyak-banyak batang larang umrah. Yang ni yang paling, Ustaz,
saya gugur banyak ni. Saya pula kerja memastikan dia punya rambut ke tidak. Itu je kerja saya di sana. Pasti ke? Saya tak pasti Ustaz. Tapi saya takut Ustaz. Oh. Tak perlu eh. Kita kalau tak pasti kita punya, memang bukan kita punya. Pegang itu. Dan masa wuduk yang petua ni, masa wuduk masa mandi, tak payah macam selama ni kita tak pernah terfikir nak menengok tangan kita selepas kita dah berwuduk apa semua. Teruskan cara tu. Jangan, saya tak tersempurna Ustaz. Saya mesti dah tengok je, tak payah. Sebab kalau tengok tu yang mula nak, Allah ni bulu mana pula kan, susah hidup kita. Dan udahnya dia seram je, tak perlu. Umrah ni senang eh. Jadi petua ni masa mandi pun tak payah tengok rambut pun semua eh. Okey. Seterusnya pelanggaran yang seterusnya yang mesti dielakkan adalah memotong kuku. Ni jarang berlaku lah eh. Sepanjang saya buat umrah dengan sahabat-sahabat, tak ada lagi orang tanya soalan saya potong kuku. Cuma kadang-kadang ada juga dia tak sengaja dia tergigit tapi tak terputus. Sebab macam mana, yang tu pernah berlaku eh. Cuma secara mudahnya, sewaktu kita berumrah tak perlu potong kuku. Sebab kalau potong kuku dia akan berkait masalah fidyah eh? Masalah fidyah. Tapi ini jangan berlaku lah. Saya rasa ni tak pernah orang tanya, Ustaz saya terpotong kuku buat macam mana. Biasanya yang ni tak berlaku. Yang banyak berlaku kira rambut tadi eh? Kira rambut tadi. Kemudian yang ke-100 pelanggaran yang ke-8 ni langsung tak pernah berlaku sebab saya berumrah. Ustaz saya nak kahwin. Tak ada eh. Kalau berlaku juga saya nak ambil gambar dia. Lelaki yang melaksanakan akad nikah, sama ada lelaki atau perempuan, diharamkan berkahwin eh? Tak boleh berkahwin sewaktu sedang dalam keadaan ihram eh? Saya tak kahwin, saya mengahwinkan pun tak boleh juga eh? Mudah cerita begitu. Jadi yang ke-8 insyaAllah tak berlaku lah eh? Saya dah nak kahwin, tunggulah kejap. Habis umrah tu, hang kahwin tepi Baitullah al-Haram tu eh? Buat tunggu habis selesai umrah, kejap je umrah ya? Yang ke-9 yang ni juga apa namanya, insyaAllah lah moga-moga tak berlaku eh, iaitu melakukan persetubuhan di kemaluan hadapan pasangan atau di kemaluan belakang dia eh. Iaitu kita dengan, kalau kita dah berumah tangga, jangan dibuat hubungan kelamin. Oleh insyaAllah jangan ada pula yang minta-minta kita lah. Tapi secara hukumnya jangan ada pula yang tergamak melakukan homoseksual. Oleh insyaAllah min zalik eh. Sebab itu dosa yang dah dosa besar buat di Mekah pula. Ya Rabbi, tak Tuhan jauhkan kita. Tapi la qadarullah, di segi fiqahnya kalau berlaku, dia telah melakukan satu perbuatan yang pantang larang ihram. Cuma yang ini juga jarang berlaku lah eh. Suami isteri pun insyaAllah tidak lah eh. Dan yang seterusnya pula adalah pelanggaran yang ke-10, melakukan salah satu daripada dua perbuatan ini juga diharamkan ketika berihram. Yang pertama itu berseronok-seronok secara bersyahwat di bahagian di sebarang bahagian tubuh pasangan tanpa bersetubuh sekalipun, tanpa bersetubuh sekalipun tidak keluar mandi. Ini untuk suami isteri lah biasanya eh. Dia sewaktu dalam ihram dia tidak boleh bersetubuh, dah haram dah. Dan masa yang sama kalau tak bersetubuh sekalipun, dia tidak boleh melakukan sebarang perbuatan yang bersyahwat. Bergantang isteri sambil bersyahwat tak boleh eh. Melakukan benda-benda yang bersyahwat dengan isteri tidak boleh walaupun tak keluar mandi. Dan antara yang juga diharamkan sewaktu kita melakukan umrah ni, iaitu melakukan onani eh. Sehingga keluar air mani. Itu juga diharamkan eh. Diharamkan. Baik bagi suami isteri, si hukumnya ya boleh. Tapi ketika umrah tidak boleh eh. Tidak berlaku ni. Kalau belum berkahwin memang haram lah. Sebelum umrah pun haram, masuk umrah pun haram, lepas umrah pun haram eh. Dan oleh izbillah min zalik, isu onani ni banyak berlaku lah masyarakat kita eh. Kalau masyarakat ni, kita kena terang sikit lah isu ni eh. Banyak berlaku dalam masyarakat kita eh. Sehingga akhirnya membawa kepada masalah-masalah yang keseluruhnya, homoseksual, lesbian dan sebagainya. Jadi secara asasnya itu adalah beberapa pelanggaran yang penting. Dan yang ke-9 ni lagilah saya sendiri tak pernah ditanya ini, iaitu memotong pokok. Datang ke Mekah nak memotong pokok ke? Kan? Saya memang tujuan saya nak memotong pokok Ustaz. Tak boleh lah. Dia ketika melakukan umrah tak boleh. Dan selepas umrah pun tak boleh. Di tanah haram memang tak boleh potong pokok eh. Ada pokok yang boleh, ada pokok tak boleh. Yang tu saya diperincikan dalam buku ni. Cuma disebabkan biasanya kita pun alhamdulillah tak adalah buat kapak dengan parangnya pun semua. Tak adalah kita nak benda ni secara fiqahnya begitu, tapi tak berlaku lah. Okay. Secara ilmunya boleh baca eh. Dan yang ke-12 iaitu yang terakhir,
pelanggaran yang ke-12 iaitu memburu segala binatang yang boleh dimakan yang tinggal di daratan. Itu juga tidak boleh dilakukan sewaktu dalam ihram. Dan tak ada dah binatang buruan di tanah Mekah sekarang. Tak ada dah sambil kita tengok tiba-tiba nampak kijang, tiba nak pergi berburu dengan bawa apa, bawa panah apa semua, tak ada dah insya-Allah. Cuma ada lagi binatang buruan yang masih ada di Mekah, iaitu burung merpati. Burung merpati di Mekah adalah burung liar. Jadi burung liar dia merpati boleh dimakan secara asasnya. Tetapi kita buru dia di tanah haram, haram. Jadi insya-Allah tak adalah nampak siap kau. Tiba-tiba dapat perlu tangkap sembelih, tak boleh. Dia anggap berburu dan ia merupakan perbuatan yang diharamkan. Suatu berihram dan kalau tak berihram pun haram. Bahkan kalau burung merpati, banyak burung merpati liar sana. Kalau kita nampak dia kat situ, kita nak pergi ke tempat lain tapi saya nak ngacau dia. Ha, begitu kan. Nak seronok, nak ambil gambar tengok burung terbang, begitu kan. Haram hukum dia, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Maksudnya kita diharam menakut-nakutkan binatang di sana. Termasuklah apa ni, burung-burung ni eh. Lepas tu Fadilatul Syekh Yusri pesan, kalau kita buat anak, jangan kita suruh pula anak kita berlari kejar ni. Tapi kalau kita memang laluan di situ dan dia pun ada di situ, ya kita bukannya nak kacau dia ke jalan. Tak nak terbang, terbang, nama sudah. Tapi dia biasa terbang lah. Kalau dia tak nak terbang, ya kita tak kacau dia, tak ada kita nak minyak-minyak dia apa semua. Jadi ini antara perbuatan yang tidak boleh dilakukan sewaktu berumrah. Jadi banyaklah benda-benda lain, nasihat umum. Sepanjang kita berada di tanah haram, kita buatlah sebanyak mungkin ibadah eh, solat sunat eh, di tanah haram. Sembahyang fardu sebab pahalanya sangat besar eh. Kemudian kita disunatkan kalau boleh dapat solat dalam Hijri Ismail. Sebab bila masuk dalam Hijri Ismail, kita dah masuk dalam Kaabah. Kan sunat sembahyang dalam Kaabah. Jadi caranya antara hari ini, kalau kita bukan anak sultan, sembahyanglah di Hijri Ismail. Kalau anak sultan boleh masuk dalam Kaabah tu, di pintunya tu. Tapi bila kita ni bukan keturunan raja, kita punya dalam Kaabah kita itu je lah takat ni. Di dalam Hijri Ismail, sunat sembahyang situ eh. Di situ juga dulu berlaku Nabi dibelah dada Nabi dalam peristiwa Isra, di situlah. Banyaklah di situ je tempat-tempat sejarah sangat banyak eh. Jadi semasa kita situ, kita boleh ingat balik sejarah-sejarah Nabi tu, memang kita akan begitu menjiwai ya. Maknanya masa saya dulu pernah direzekikan dapat cium Haji Aswad. Saya doa kepada Allah, ya Allah, aku nak cium sangat Haji Aswad sebab di situ letaknya mulut Sayyidina Rasulullah satu ketika dahulu eh. Tapi Tuhan bagi alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita menolak orang. Saya bercakap kata, ya Tuhan, kalau nak dapat tu sampai saya kena rimbuk orang, tolak, tunjai kepada orang, saya tak mahu itu kan. Tapi Tuhan bagi ya, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, jangan boleh sedih. Sedih hati ustaz. Saya nak tarik diri pada umrah. Dah ada umrah tadi jawapan. Jangan sedih sebab yang penting kalau dapat alhamdulillah, tak dapat maknanya ia bukan satu, sebab berlambai pun Allah Taala akan bagi pahala. Dan Haji Aswad akan menjadi saksi bagi siapa yang pernah mengucupnya atau melambaikan tangan kepadanya di hari akhirat nanti. Kalau boleh seterusnya banyakkan laksanakan umrah. Wah, satu umrah. Buat atakat mampu. Boleh 10 kali, 7 kali. Ikutlah. Banyakkan tawaf, tawaf sunat eh. Kalau boleh banyakkan tawaf, air zam-zam, minum banyak eh. Lepas tu air zam-zam ni kelebihannya kita boleh niat apa saja kita nak niat. Dulu saya masa dapat tesis, payah nak dapat. Dah ngantar tajuk, tak dapat-dapat lah kali saya minum. Ya Allah, aku minum air zam-zam ni dengan niat tajuk tesis aku diterima. Balik-balik tu dapat tu tajuk. Diterima tu. Masa minum tu niat macam, ya Allah, aku nak jadi faqih macam Imam Syafi'i. Ya Allah, aku nak beli hafal Quran. Ya Allah, aku dah berkenan minum ke dia, ya Tuhan. Ya Allah, berkat air zam-zam dah. Minum lah. Minum. Kita minum tapi niat apa doa kita. Sama ada hajat dunia atau hajat akhirat. Minum sebab ni peluang beli minum air free ya, air zam-zam free ya. Nanti masa balik pun kita akan dapat kan, sebab kita turun, kita akan terobang daripada Madinah, boleh dapat. Tapi kalau kita terobang di Jeddah tak dapat kan. Dapat dah. Oh, sekarang dapat dah, ada call jadi sekarang ya. Okey, dan antaranya lagi kita disunatkan melihat Kaabah eh. Melihat Kaabah tu dapat pahala ya. Sebab dia adalah satu binaan yang dibina untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Kaabah eh. Dan masa mula-mula tengok Kaabah tu sunat kita berdoa. Syekh Husni masa mula-mula melihat Kaabah, beliau kata setiap kali beliau aku mula-mula melihat Kaabah, aku berdoa, ya Allah, berikan aku segala kebaikan telah dikau berikan semenjak berzaman Nabi Adam sampai ke hari ini. Selesai. Ini tak semua tu ya.
saya pula tambah, ya Allah berikan aku kebaikan semua yang telah dikau berikan sebanyak sampai lah sampai ke akhir zaman begitu. Itu kau orang sikit jadi tak nak banyak sikit. Saya sendiri tak apalah, dia tak takat sama-sama zamannya. Tentang kau syiasi dengan apa, dia tukar ke doa saya kamu. Banyak akan melihat Kaabah. Kemudian apabila kita suka ataupun kita rasa tertekan, kalau dalam ihram kita sebut labbaika innal aisha aishul akhirah. Sebab kadang orang tunjai pula kita, janganlah pula dia tak kenal aku siapa, aku mat kilo kan, jangan dia boleh berkorang kan. Jangan, bila kita suka sangat, suka tengok satu benda atau sakit hati sangat, tarik balik ni. Allah labbaika innal aisha aishul akhirah, ya Allah sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu kehidupan akhirat. Ataupun kita ketika di tanah haram tu kan, dah bukanlah keadaan ihram, tapi kita suka tengok satu benda atau tiba-tiba tak suka tengok satu benda, contoh kita sebut Allahumma. Kalau kita ke bukanlah keadaan ihram, kita sebut Allahumma innal aisha aishul akhirah. Semua ada di buku ni. Kemudian ambil berat dengan tempat-tempat mustajab doa, contoh di sini dengan gambar-gambarnya sekali ya. Ambil peluang ziarah tempat-tempat boleh. Ni kita memang tak lepas peluang lah. Kita nak pergi sana, nama pun umrah perindu. Kita nak bawa setiap hati kita bertemu dengan semua yang berkait dengan Nabi kita. Sebab tu kami pergi ke Mekah dulu. Kita kumpul dulu kerinduan gila-gila tu. Haa, keluar dari Mekah. Sedih-sedih tapi seronok juga. Sebab kami pernah buat umrah daripada Madinah dulu. Udahnya keluar Madinah semua tension. Keluar Madinah pergi Mekah tension dengan Nabi. Ya. Jadi dia hilang kemanisan kadang-kadang sampai jadi Allah teringat ke Madinah. Sampai sekali tu saya Said kata, ya khair, khalas ya khair, hai nuruh ila Madinah tadi. Jadi susah kan. Jadi kita ambil peluang ke Mekah dulu, kita seronok di Mekah, putawa, kita tengok kesan-kesan tinggalan Nabi. Kemudian kita pergi ke Madinah dengan jiwa yang penuh membara. Allahumma salli ala habib. Okey, itu secara lebih kurangnya kita pergi tempat yang menarik di sana. Dan insyaAllah kita akan pergi ke Madinah nanti ada di sini saya datang kau juga tawaf perpisahan. Masa kita tawaf apa yang kita kena buat, dia sama je dengan tawaf biasa . Cuma tawaf perpisahan ni dia tidak perlu kepada pemakai pakaian ihram . Dia tidak perlu pakai pakaian ihram. Kemudian ada syarat-syaratnya dan alhamdulillah dia sama dengan tawaf biasa, cuma dia tidak perlu kepada pakaian ihram. Tapi dia wajib kadang-kadang berwuduk dan sebagainya. Dan kalau orang perempuan datang haid nak tawaf macam mana? Dia perbahasan. Di sini dibincangkan semuanya. Dia tak perlu bertawaf. Dia di luar masjid, dia doa dia. Jadi ini cuma disentuh. Dan insyaAllah selepas tu kita pergi bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Di Madinah walaupun tak ada ibadah khusus, tetapi ibadah di Madinah tu lebih kepada salawatnya, ziarah tempat-tempat makam Nabi, ziarah tempat-tempat berkait dengan Nabi. Jadi kita pulanglah kadang kita mengumpul kebaikan. Kebaikan di bumi Makkah dan kebaikan di bumi Al-Madinah Al-Munawarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, saya mohon maaf terlebih setengah jam daripada yang sepatutnya. Moga-moga ada kebaikan dan semoga Allah Taala rezekikan kita semua untuk dapat menziarahi kota Makkah dan Al-Madinah. Dan saya selalu dengar fadilatul Syekh Yusuf berdoa, Allahumma rzuqna hajj baitikal haram wa ziyaratan nabi alaihi salatu wassalam hadzal 'am wa kull 'am. Dan saya abadikan doa tu di setiap buku ni . Allahumma rzuqna hajj baitikal haram wa ziyaratan nabi alaihi salatu wassalam hadzal 'am wa kull 'am. Masa saya sebut ni macam tak percaya ya, boleh ke setiap hak tahun boleh pergi umrah? Tapi rupanya akhirnya Tuhan rezekikan juga, banyak tahun juga kita boleh melakukan umrah. Mana tahu, dan satu lagi kelebihan kita buat umrah ni, kita adalah orang yang belajar agama. Dan bila kita pulang ke Malaysia, antara benda yang kita boleh ajaklah membawa umrah daripada Malaysia. Jadi saya tak langsung, sahabat boleh bawa umrah dan boleh belajar, dan moga-moga nanti boleh bawa travel. Selain daripada kita ada kewangan, tapi yang lebih penting kita boleh bawa manusia pergi melakukan ibadah dan boleh bawa ziarah Nabi SAW. Jadi mana tahu dengan takdir Allah Ta'ala, udahnya tiap tahun boleh pergi umrah. Jadi seronok buat umrah ni. Kita boleh pergi ke Mekah, kita setiap tahun kita boleh cas perasaan kita, seronokkan kita dalam ibadah. Jadi kita setiap sedar, tambah lagi antara umrah dan umrah itu pengampunan seluruh dosa-dosa yang berlaku. Moga-moga kita setiap bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dari saya itu saja. Ada sebarang soalan sebelum kita menangguhkan majlis yang dah terlebih setengah jam? Ada sebarang persoalan nak timbul kan? Antara orang kalau pakai bensin lah,
pakai beg silang tak masalah sebab beg tidak dipanggil, dianggap sebagai pakaian. Baik silang, beg pusing depan, pusing belakang, tak ada masalah. Okey, ada lagi? Ada yang nak tanya? Ada benda tak jelas? Tapi insya-Allah banyaknya macam beg tu saya tak masuk di sini, tapi itu tak ada masalah. Ha, Syekh Yusri. Silakan. Kan kalau lelaki pakai ni haram kan, ada pakai yang tubuh ni kan. Dan kalau dia ambil kain tu sekadar dia letak ke tangan dia. Okey, orang lelaki contoh eh, dia pakai kain haram, sebab kita tanya soalan. Dia pakai kain haram, dia tidak menutup tubuh dia. Lepas tu dia buat macam ni. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sarung tangan khusus, tak boleh. Kalau dia sekadar masa kita buat masa kita ihram, kadang kita begini tangan kita macam tu, jadi tertutup, tak ada masalah. Atau kalau kita buat macam ni pun tak ada masalah. Dia tidak dianggap sebab ini tidak dianggap sebagai sarung tangan. Okey. Okey, yang terakhir, ingat lagi cara nak memakai pakai ihram. Sebab yang ni nanti kalau yang nak buat umrah terdekat ni, dia kena berlatih semua. Jangan di sana pun nak start, sudah saya tak bertanggungjawab, jadi apa-apa. Jadi dia berlatih elok di rumah. Saya sebut sekali lagi, cara mudahnya. Orang perempuan tak payah, orang perempuan kalau tak payah pakai macam ni. Jadi kain ihram ni, hujung ni, setelah kita di rumah kita tanggalkan semua pakaian, dan tadah lah kita buat ni. Kita pakai gini, lekatkan dua ni. Kemudian kita tarik, kalau saya macam ni lah tulang, kalau sahabat nak tarik kanan, tariklah ke sini. Cuma saya tak berapa pandai tarik macam ni eh. Saya ke sini ikut keselesaan masing-masing. Jadi kita tarik sini. Ni tak wajib, ikutlah cara macam mana pun. Tapi kalau saya selesa begini. Tu kita tarik, macam nak pakai samping tu. Tarik macam ni. Tarik sekali ke depan. Pada tujuan lepas, supaya kalau untuk menjaga aurat lah khususnya ni. Sebab dia tak berikat, jadi kita buat begini, dia lebih menjaga aurat. Tutup begini. Lepas tu gulung. Nak gulung macam mana ikut. Rasa tak berapa berani Ustaz nak beli tali pinggang. Beli tali pinggang. Tapi sepanjang saya buat umrah, saya pakai tali pinggang. Dan kita orang Melayu kan, memang lekat elok. Yang orang Arab nampak masalah lima. Lima tak biasa tak ada ke situ lah. Jadi macam ni, jadi alhamdulillah dah selesai. Lepas tu yang ni, gini selesai. Kita sepanjang kita nak melakukan umrah, kita dalam keadaan beridak begini. Pulang lah. Kita nak buat macam ni ke, kita nak lepas ke, terpulang. Bila kita start tawaf yang pertama, kita melakukan iktibar. Startkan buat iktibar. Iaitu senang. Kita lepaskan kain yang sebelah kanan. Ni kanan, lepaskan ini. Dah terbuka. Yang ni kita tarik naik ke atas. Lepas tu kita nak apa, nak letak-letak, nak bagi apa nama, bagi kemas sikit, tak ada masalah. Sebab biasanya dia akan terbuka balik. Tapi jangan ikat lah. Jangan ikat. Kalau selit tak ada masalah. Cuma kalau kita nak selit sini, boleh, tapi makruh. Sini kita nak selit sini, tak masalah. Tapi kalau ikat tak boleh, selit tak apa. Tapi elok kita asal selit lah, sebab benda tu makruh. Kita tawah kali pertama, tiga persinggah tahu. Yang awal tu kita sunatnya dengan itibar. Itibar selesai je lah, selesai yang ketiga, nak masuk yang keempat, kita buat turun balik dan menutup kembali badan. Empat yang keseluruhnya tu dan kadang menutup seluruh badan. Sa'i dalam mazhab Imam Syafi'i, sepanjang sa'i disunatkan kita orang lelaki iktibar. Dan kita akan ditegur. Ya Syekh, Mujmogut, iktibar. Ada orang akan tegur. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kita disunatkan sepanjang Safa Marwah tujuh perjalanan tu, kita akan bersa'i. Kerana orang tu kata ana Syafi'i ataupun syukra jazakumullah khair. Ukabir di magna. Sebab dia dalam mazhab Imam Syafi'i sunat gitu. Dalam mazhab lain memang tak disunatkan. Dalam mazhab lain disunatkan tutup. Kalau kita begini lah sunat. Masa kita berlari antara kawasan hijau tu, kena pastikan kukuh ni lah. Okay. Saya sendiri masa berlari saya akan pegang. Saya takut juga jadi apa-apa. Sebab live tu kan. Kena jaga sikit lah. Masa kita berlari, kita berlari betul. Berlari laju semua lah. Tapi kalau orang tu dia tak larat, contoh dia ada masalah kesihatan, dia lari tak mampu. Kalau dia contoh memang katakan masa dia contoh di masa nak berlari tu dia lari dia buat macam tu sikit macam dia berlari lah. Orang kata macam berlakon kan. Dia sebab itu je kemampuan dia. Tapi kalau dia mampu berlari antara kawasan hijau tu, kawasan lampu hijau, kita akan nampak lah sepanjang jalan tu ada kawasan hijau. Itulah sahaja daripada saya. Terima kasih.
Moga-moga dalam jagaan Allah dan moga Tuhan rezekikan kita dapat melakukan umrah dengan baik dan diberikan umrah yang makbul dan insya-Allah diizinkan Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, ada soalan yang terakhir kalau ada? Clear semua ya? Kalau ada sebarang persoalan, dan pastinya akan ada soalan ni sepanjang sahabat-sahabat yang khususnya akan buat umrah terdekat dan umrah-umrah akan datang. Jadi biasanya kalau timbul persoalan, kita ada bawa mutawif yang sudah biasa melakukan umrah dan mengetahui tentang hukum hakam ni. Kalau mutawif pun tak dapat menyelesaikan, tak apa, kita boleh rujuk, saya boleh rujuk saya contoh. Kalau saya pun tak boleh, kita boleh tanya masyayikh. Sekarang senang, WhatsApp semua kita boleh dapat dengan cepat insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita tangguhkan dengan selawat ke hadrat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdhal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midad kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.